Nah, sebelum kita menanya-nanya atau bertanya-tanya pada para ahli ini, bagaimana kalau kita melihat kompilasi karya-karya poster yang juara satu atau juara satu dua juara lah. Ini adalah para juara-juaranya. Ya, silakan, silakan Bang Heri. Bahagia. Itu adalah karya dari para peserta yang memang sudah terpilih sebagai juara. Jadi artinya yang juara kita mengucapkan selamat, tetapi yang belum juara, Anda juga adalah pemenang. Karena jangan berhenti berkarya, jangan berhenti membuat karya-karya bagus, walaupun itu bukan di kompetisi. Oke, saya akan mulai segmen pertama kita. Tentunya ini kita akan bicara dalam dua segmen ya ke depan, di mana segmen pertama ini mungkin saya pengen dengar tentang komentar umum dulu sebelum bicara tentang teknik bagaimana membuat atau menghasilkan karya yang berkualitas. Saya mau dengar dari dua juri saya ini atau pembicara kita siang ini, which is mereka adalah juri-jurinya ya, apa komentar umum tentang kompetisi ini? Nah, seperti yang kita tahu, kita bertiga tahu bahwa pada saat kita menilai ini kan juga banyak hal-hal yang menarik ya. Dan apa saja kira-kira hal yang menarik dan yang menjadi highlight pada saat penjurian tersebut? Jadi umum, komentar umum dan apa yang menarik. Silakan, saya kasih yang senior dulu atau gimana nih Mas Iwo? Ya, senior dulu lah, Mas. Yang muda ya, ngalah lah. Mesti harus yang tua dulu. Oke, okay. Mas Jito. Siap, Mas Jito. Ini kan ada ribuan entry yang masuk. Pertama melihat entry 1, 2, 3, sampai beberapa puluh itu terus terang saya agak pesimis tadinya. Karena hampir semua bermain cari aman. Dan bagi orang advertising seperti saya, cari aman itu adalah dosa besar bagi orang kreatif. Cari amannya begini, banyak yang bermain dengan mungkin sudah mencari data dulu tentang jalur rempah, lalu tidak berani keluar dari data yang dia miliki. Ini terbukti dari munculnya puluhan gambar misalkan kapal Portugis, kapal-kapal Eropa. Itu ada puluhan. Untuk menggambarkan betapa hebatnya rempah Indonesia sampai sejak sekian abad yang lalu, bangsa-bangsa Eropa, Spanyol, Portugis datang ke Indonesia. Nah, ini salah satu bentuk yang saya bilang tadi, generik dan cari aman. Ini dari sudut mentang-mentang jalur rempah, ada kata jalurnya, maka penggambarannya adalah kapal. Karena kapal itu kan lewat jalur ya. Mungkin kalau bisa dilihat nanti, nggak tahu ada di website-nya komite atau gimana. Lihat aja ada berapa puluh gambar kapal, misalkan begitu. Ada berapa puluh gambar peta Indonesia.
mentang-mentang ini adalah Indonesia. Nah, hal-hal itu yang kalau kami di dunia advertising menyebutnya bermain aman di layar satu. Itu komentar saya yang pertama, biar aja mengecilkan hati kalian. Tapi ini tantangan buat nantinya, jangan main aman di situ. Berapa puluh atau berapa ratus gambar kunyit dan jahe atau cengkeh. Mentang-mentang ngompor ngomongin soal rempah. Dan dari situ pun banyak yang digambarkan hanya informatif. Ibaratnya gini loh. Ini ada gambar, ada pisang goreng tuh ya. Gambarnya pisang goreng, terus headline-nya tulisannya ini pisang goreng. Dibuat dari pisang, dicelup di tepung, lalu digoreng. Selesai, that's it. Itu informatif aja. Dan orang akan bilang, so what? Gitu loh, aku udah tahu itu. Tidak ada yang, bukan tidak ada. Menurut saya cukup banyak yang hanya informatif macam itu. Padahal poster ini harus persuasif. Harus membuat orang jadi kepengen makan pisang goreng itu. Gitu. Tidak sekedar bilang ini pisang goreng, tapi bayangkan sore hari hujan gerimis, ada pisang goreng kepul-kepul begitu, sementara kamu baru saja patah hati. Pisang goreng itu bakal enak banget. Misalkan pesannya semacam itu. Itu nyaris hanya sedikit yang bicara yang persuasif. Rata-rata bilang, ini jahe, bisa untuk memanaskan badan. Ini kunyit, bisa melawan corona, misalnya. Selesai sampai di situ. Artinya penggalian-penggalian tidak terjadi. Saya nggak mau panjang lebar soal itu, supaya nggak buang waktu. Nanti mungkin saya akan bicara di belakang tentang itu. Nah, itu kesan pertama ya. Bagaimana generiknya, bagaimana tidak berani keluar dari brief dari komite. Kan briefnya itu kan intinya kan bikin menciptakan kebanggaan tentang rempah Indonesia, fungsi rempah untuk kesehatan, yang ketiga fungsi untuk kecantikan. Kata kunci yang pertama adalah bangga. Menceritakan bangga itu ada beribu-ribu, berjuta-juta cara gitu. Tidak hanya menunjukkan ini loh gambar peta Sumatera, di sini ada lada, ada ini, gambar peta Maluku, di sini ada cengkeh, ini. Terus terang kalau lihat begitu juga, orang akan so what, gak akan bilang begitu. Nah itu ada puluhan bahkan ratusan jenis-jenis semacam itu yang mungkin jadi masukan buat para peserta bahwa gak cukup sampai di situ. Itu artinya jangan bermain aman di layar satu. Soal layar satu itu istilah orang advertising ya. Jadi ibaratnya gini, makanlah kamu akan kenyang, itu layar satu. Nah, itu banyak dihindari sama orang advertising, orang branding. Karena semua aku udah tahu makan itu untuk kenyang. Tapi beranilah menggali ke layar berikutnya. Kalau sudah kenyang terus kenapa? Sehingga nanti pada suatu saat sampai di titik makanlah biar cewekmu banyak. Sudah lahir kesekian. Banyak karena yang mau makan jadi itu, sehat, Mas. Sehat jadi. Kenapa? Banyak yang mau makan itu kalau nah. Gitu. nanti itu saya bahas di belakang aja biar enggak buang waktu. Di sesi berikutnya nanti. Dan itu yang dari sudut yang saya sengaja mengecilkan hati kalian biar jiwa kalian tambah jadi besar gitu ya. Nah, tapi ada yang positifnya adalah keberanian kalian mengeksplor misalkan visual. Baik itu yang SMA, yang mahasiswa maupun yang umum. Tapi itu tadi, kemampuan kalian itu sebenarnya ada, tapi tidak berani nakal. Kalian anak-anak sopan, tertib, tidak berani keluar pagar, sesuai brief dari komite, ya mungkin khususnya yang ini nih, yang kategori SMA nih,
SMK, SMA. Itu tertib-tertib sekali. Mungkin ya karena takut sama gurunya ya di sekolahan ya. Sekarang takut sama panitia nih. Mungkin begitu tertibnya, tidak berani keluar dari situ. Bahkan cukup banyak yang memindahkan brief ke dalam posternya. Misalkan menggambarkan rempah kebanggaan Indonesia. Ya iya, itu kan brief dari panitia kok diulang. Ya, diolah dong. Gitu. Dan begitu. Mentang-mentang briefnya rempah untuk kesehatan. Terus rempah bisa membuat kamu sehat. Nah itu kan briefnya kok dipindahkan ke posternya. Nah itu nanti saya akan saya bahas di belakang aja deh. Tapi bahwa kesan saya adalah saya nggak akan bilang yang bagus-bagus sengaja, yang jelek-jelek aja untuk diberi masukan. Kesan saya adalah kemampuan kalian menggali, mengeksplor apa yang harus kamu sampaikan, pesan yang harus kamu sampaikan, itu nyaris tidak ada. Hanya beberapa aja yang ada. Gitu dulu. Nanti saya lanjutkan di segmen berikutnya. Tapi biarin, kamu aku injek-injek dulu sekarang. Kalau mau ngeroyok, ngeroyok aja, tapi virtual ngeroyoknya. Oke, Mas. Gitu terima dulu. Kasih. Yes, ya. Yes. Gantian yang lebih tua dari saya itu. Oke, Mas Yuswo, gimana Mas Yuswo? Komentar umum dan yang paling menarik yang di-highlight di kompetisi. Ya, teman-teman, saya kira saya sepakat ya dengan yang lebih tua, ya. Jadi nanti kalau nggak sepakat nanti kualat gitu ya. Jadi teman-teman memang betul, saya kira terlalu bermain aman ya, sehingga kemudian hasilnya saya lihat ada keseragaman. Kenapa ada keseragaman? Karena sangat strict apa nggak berani menerjemahkan brief itu ke dalam something yang lebih keluar dari pakem gitu. Nah, saya coba dari perspektif marketing, karena saya ngertinya, background-nya memang di marketing, teman-teman. Jadi, itu saya menduga semua menjadi generik, ya, kata Mas Hito tadi, ya, generik. Karena apa? Karena teman-teman belum menggunakan prinsip marketing, ya. Ini makanya nanti mungkin di sesi selanjutnya, mungkin sedikit saya akan ngomongkan juga mengenai bagaimana kita ternyata bikin poster pun, ya, bikin lukisan, bikin animasi pun, kita harus menggunakan prinsip-prinsip marketing, ya. Teman-teman, kalau marketing itu yang pertama mesti harus pertama sekali adalah target market atau target audience. Ya, jadi mesti harus clear dari brief itu kira-kira ini audiensnya siapa. Jadi artinya poster ini akan dikonsumsi atau dilihat siapa gitu, ya. Terus kemudian dari situ dan mereka harus ngerti ya, nggak cuma audiens yang siapa, tetapi juga harus ngerti kira-kira anxiety and desire-nya apa, needs-nya apa. Ya, dia akan noleh kalau ada apa gitu. Jangan sampai nggak noleh gitu. Ya, poster kan untuk ditoleh kan. Nah, mesti harus ngerti kira-kira dia itu ekspektasinya apa sehingga mau meluangkan waktu ngelihat poster ini. Nah, itu yang pertama. Jadi namanya customer centric atau market centric. Jadi fokusnya mesti harus ke target audience dulu. Nah, kalau sudah begitu, baru kemudian kita mengolah apa namanya apa produk ya. Kalau di ngomong produk itu di produk, di poster pun juga ada produk. Produk itu ada konten sama konteks. Ya, konten itu artinya tema. Ya, tema yang mau kita olah. Ya, jadi apa namanya? Kekuatan pesan yang mau kita sampaikan itu apa, itu harus ditangkap dulu. Ya, ditangkap dulu, tentu ngacu kepada brief, tetapi nggak mesti harus sama dengan brief gitu. Ya, tadi kata Mas Jito, kalau terlalu aman, kita terlalu nggak berani masuk ranjau, kita terlalu mau aman, ya, maka kemudian kita menerjemahkan menelan mentah-mentah apa yang ada di dalam brief gitu, ya, itu konten. Terus kemudian yang kedua adalah konteksnya. Konteks itu adalah bagaimana kita melihat konten itu dari perspektif mana gitu. Ya, perspektif yang unik tentu saja. Jadi jangan perspektif yang kira-kira dilihat orang lain semua gitu. Yang terjadi teman-teman tak lihatnya, teman-teman itu kenapa menjadi generik ya, karena tidak melihat brief itu atau apa yang ingin kita sampaikan itu dari perspektif atau dari angle yang beda gitu. Ya. Jadi intinya konten sama konteks itu
Ya, ini kalau marketing ya. Kalau marketing itu kuncinya adalah diferensiasi. Kuncinya adalah diferensiasi. Jadi, teman-teman mesti harus different gitu. Untuk menang itu apapun itu. Ya, apakah menang antar kita kerja di kantor, kita saingan sama apa kolega kita yang lain, atau antar produk, ya, antar negara. Kenapa Singapura itu lebih hebat? Katakanlah dari Indonesia, karena dia kuat diferensiasinya. Ya, antar orang, antar produk, ya. Jadi marketing itu untuk semua hal, termasuk antar poster gitu. Poster Anda pengen dilirik juri, maka mesti harus ada something yang different. Ya, something yang different. Different diperoleh dari mana? Dari dua tadi, yaitu konten. Ya, konten itu kekuatan pesannya mesti harus something yang kuat. Terus kemudian konteks, ya, konteks itu how, konten itu what. Ya, what pesannya apa? Kemudian bagaimana menyampaikan pesan itu secara perspektif, secara angle yang unik, yaitu itu konteks gitu. Ya. Nah, udah simpel itu aja ya. Pertama lihat audiensnya, ngerti maunya apa. Nah, kalau dalam konteks lomba berarti audiens yang utama siapa? Audiens yang utama adalah dewan juri, karena nyawa Anda akan ditentukan oleh dewan juri. Saya nggak tahu teman-teman pada waktu ikutan ini mempelajari dewan juri nggak gitu ya. Dulu saya waktu SMA saya paling hobi ikut lomba poster, lomba kartun gitu. Saya dulu kartunis ya waktu SMA sampai mahasiswa. Jadi saya uang kuliah itu bayarnya pakai duit dari apa? Duit dari honor dari karya kartun ya, dulu di Kedola, di KR, di apa namanya, Bola, di Kompas gitu ya. Nah itu, jadi itu target utama. Kalau memang juri, teman-teman harus pelajari, oh Mas Jito ini sukanya kayak gini, saya sukanya gini ya, yang lain sukanya gini ya. Dengan begitu maka kalau aku ngajukan misalnya Mas Jito, kalau dia nggak mau yang generik-generik ya, maunya yang leneh gitu, maka ya jangan ambil jalan aman gitu. Ya, ini kan takutnya teman-teman nggak sampai mikir ke sana gitu. Ya, pertama pelajari briefnya, terus kira-kira targetnya siapa. Ya, target utama itu ada dewan juri, karena yang menentukan ini menang atau enggak adalah dewan juri. Jadi target audiens utama adalah dewan juri. Dari maunya dewan juri dan maunya target audiens, maka diolah konten dan konteksnya dan kita marketing atau branding berhasil itu kuncinya cuma satu, yaitu Anda harus beda ya, karena dengan beda Anda akan dilirik ya. Mungkin itu dulu Bu Vita. Okay. Sebagai apa, introduction. Yes, introduction-nya aja udah seru nih Mas, udah yes ya, yeah. Jadi artinya kan bahwa dari 1440 karya kira-kira itu tuh poster tuh sebanyak itu bahkan ada yang terlihat masih bentuknya kayak flyer ya Mas ya, instead of hanya poster gitu. Itu banyak banget kemarin kita lihat ya. Jadi itu juga nanti tolong dikupas sedikit gitu Mas. Itu berarti kan gagal baca brief atau bagaimana gitu ya. Karena kalau poster kan, kalau kecil-kecil itu berarti agak susah juga dibilang sebagai poster ya. Tapi intinya adalah itu. Jadi kalau teman-teman bilang 1440 itu sangat susah memang memilah-milahnya, terutama kebanyakan mereka berpikir bikin flyer gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke teknis, Mas. Jadi segmen ini adalah teman-teman akan belajar, teman-teman akan banyak belajar dari dua narasumber ini karena kita masih menunggu Mas Arto, tapi kita kedatangan observer loh, satu juri juga yang adalah juri. Kita kan punya 5 juri nih ya, teman-teman semua yang menyaksikan acara ini, kita punya 5 juri. Juri yang 3 akan berbicara saat ini, dan juri yang 2 ini, Mas Yudi Datau dan Daryl Wilson, itu sudah bicara kemarin. Mas Yudi Datau ada di sini, dia menjadi observer yang tertib di acara ini ya. Oke, Mas, segmen kedua ini kita akan bicara lebih banyak tentang teknik. Karena pasti teman-teman yang dari SMA, mahasiswa, yang umum mungkin yang juga ingin menjadi profesional nantinya, mungkin dia juga bisa seperti Mas Yuswo gitu ya, cari uang kuliah S2-nya nanti dengan cara membuat poster gitu ya Mas ya. Nah, akan belajar tentang tekniknya dari Mas-Mas berdua. Jadi mungkin teknik ya dari segi marketing maupun mungkin Mas Jito
kekuatannya adalah dari branding advertising, yang saya yakin juga mahasiswa Hadi yang dengan pengalamannya juga membantu beberapa kementerian, untuk terutama ada satu program yang kita bicara tentang branding, bagaimana branding itu bisa menjadi branding kebanggaan semua orang, bisa dipakai oleh ini. Nah, itu Mas yang akan kita dengar. Monggo, aku akan minta mungkin Mas Jito dulu kali ya, yang akan menjelaskan tentang bagaimana nih Mas, harus diajarkan dengan seksama ini teman-teman, supaya kalau ada lomba lagi di tahun 2021, didoakan itu hasilnya udah harus bagus, karena sudah mendapat workshop. Silakan Mas Jito. Baik. Saya akan melompat. Harusnya menjelaskan hal semacam itu tuh diawali dari Mas Yuswadi ya, sebagai basic marketingnya. Saya akan melompat langsung dari yang namanya pesan. Pesan itu harus kita punyai karena kita sedang berkomunikasi. Nah, kalau nggak punya pesan, jangan sekali-sekali ngomong deh. Aneh kan orang ngomong kok nggak punya pesan gitu. Nah, saya akan mulai dari situ. Padahal yang namanya pesan itu terciptanya harus ditarik mundur mulai dari problem dari marketingnya. Itu nanti biar disambung sama Mas Yuswati. Saya punya materi yang mungkin hostnya siapa ya? Bang Heri, boleh dibantu? Ya. Karena ini konteksnya adalah poster, maka saya fokusnya di poster. Ketika kita mau membuat poster, itu kita harus punya kesadaran penuh tentang aku ini siapa, mau bikin apa, buat siapa. Karena kita bukan seniman dalam konteks ini, meskipun berhubungan dengan seni ya. Ada seni lukisnya, seni fotografi, dan sebagainya. Kalau seniman sih nggak usah mikirin itu. Karena seniman itu kan bisa free value ya. Ya udah, mau ngelukis-ngelukis saja, nggak usah mikir. Aku ini siapa, target audiennya siapa, nggak usah dipikirin. Tapi dalam konteks komunikasi, meskipun itu berhubungan dengan seni, maka perlu kesadaran penuh bahwa aku siapa, mau bikin apa, buat siapa. Aku siapa di sini kan jelas. Aku kreator poster. Ya nantinya bisa aja posternya diganti dengan kata, aku kreator billboard, aku kreator iklan TV, aku kreator iklan radio, aku dan sebagainya. Tapi konteks ini saya batasi poster. Lalu mau bikin apa? Saya mau bikin poster. Untuk apa? Tolong di next click. Untuk menyampaikan pesan. Gitu kan? Menampilkan pesan yang aku bikin apa, melalui apa, tolong diklik. Mau bikin poster. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, juga disebutkan sama mahasiswa Hadi, itu rata-rata kan tadi dari pesan langsung tiba-tiba bikin poster. Padahal kualitas poster itu sangat-sangat-sangat ditentukan oleh antara pesan dan poster itu ada yang namanya proses kreatif. Next. Nah, proses kreatif ini yang menentukan kualitas poster kita. Gitu. Seperti apa sih proses kreatif itu? Tadi sudah disinggung sama Mas Yosewati. Pertama kali, kita harus tahu ini poster buat siapa. Next. Yang kami biasa menyebut istilahnya target audience. Tadi Mas Suhadi menyebut istilah target market. Itu omongan orang marketing memang begitu. Nah, bedanya apa target audience dan target market? Target market itu adalah sasaran dari barangnya atau jasanya. Kalau kita ngomongin itu bank ya berarti jasa bank itu adalah target marketnya siapa. Kalau itu ngomongin soal gorengan gitu, target market dari gorengan ini siapa? Itu adalah apakah untuk orang-orang di gedongan yang dijualnya di mal-mal atau di pinggir jalan,
itu kan ketahuan target marketnya siapa. Ya, target market itu barangnya. Sedangkan target audiens itu adalah sasaran dari komunikasinya. Tahu bedanya ya? Agak rumit ya. Jadi target market itu urusannya orang marketing. Karena itu urusan bagaimana suatu barang atau jasa ditujukan ke siapa. Pasarnya siapa. Kita sebagai orang komunikasi, itu ngomongnya adalah komunikasi saya, poster saya ini saya mau saya tujukan pada siapa. Berdasarkan brief dari orang marketing. Misalkan target marketnya adalah ini pisang goreng untuk kalangan menengah atas. Lihat nih kemasannya aja cantik, ini begini. Maka orang menengah atas itu akan kita pilah-pilah lagi sebagai orang komunikasi. Orang menengah atas yang seperti apa? Saya kadang intip ilmunya orang-orang marketing seperti Mas Yuswa Hadi itu ya. Itu pada prinsipnya marketing itu kan cuma tiga. Tadi sudah disinggung sama Mas Yuswa Hadi. Segmenting, dan targeting, sama yang namanya positioning. Saya nggak bisa jelaskan itu ini kalau kebetulan saya juga ngajar di beberapa kampus, ini kalau dijelaskan butuh satu semester, 3 SKS soalnya. Nah, tapi intinya ini, tolong next. Inti dari target audiens itu adalah siapa yang kita tuju. Katakanlah orang menengah atas. Orang menengah atas di mana? Oh, di kota. Itu berarti sudah data demografi ya. Dan data geografi. Nah, tapi nggak cukup sampai di situ. Kalau orang marketing mungkin sampai di situ berhenti. Tapi orang komunikasi masih perlu ditambah seperti apa? Oh, orang menengah atas yang suka bersosialisasi. Itu target market, target audience. Target marketnya adalah menengah atas. Tapi kita nak tambahin satu lagi, orang seperti apa? Istilahnya data psikografis. Ya, jadi siapa orang menengah atas? Saya sebut aja misalnya, kalau disederhanakan, siapa target marketnya? Anak-anak Menteng. Oke. Anak Menteng kan macam-macam. Ada yang suka tinggal di rumah, ada yang suka gadgetan aja, ada yang suka jalan-jalan, ada yang suka ini. Ini yang suka bersosialisasi. Misalnya begitu. Oh, jadi seperti apa? Anak menengah atas yang suka bersosialisasi. Kebayangkan orangnya. Karena ketika kita mau bikin poster ataupun apapun, itu di depan kita seakan-akan ada orang yang mau kita tuju. Orangnya seperti apa? Kalau perlu kita tidak kasih nama. Misalkan namanya John. John dan Siti. John orangnya begini, orangnya gaul banget. Siti juga begitu. Itu kan ada di depan kita. Sehingga kita, waktu kita mau bikin poster, itu kalau melenceng dari wajah John dan Siti, itu kita tahu, oh, John dan Siti nggak suka kayak gini nih. Kenapa? Karena kita tahu seperti apa target audiens kita. Itu hal pertama yang harus kita pahami. Tadi saya bilang, dosa besar. Mau ngomong kok nggak punya pesan. Sekarang saya juga bilang, dosa besar kalau mau ngomong, mau bikin poster, kita tidak tahu siapa yang kita tuju. Dengan demikian aja tadi yang istilahnya saya sebut di depan, istilah generik sudah hilang. Kan dari sini aja, John dan Sid suka ya, kalau dikasih gambar kapal layar Eropa kuno gitu. Ada nggak tuh dalam kepikiran mereka? Nah, oleh sebab itu, dalam memahami target audiens, kita perlu memahami satu hal lagi yang sangat-sangat penting, yang biasa disebut dengan istilah insight. Tolong next. Nah, apa yang harus kita pahami, apa yang harus kita gali sebelum bikin poster dalam proses kreatif ini? Setelah ketahuan, kita dapat brief dari panitia kan, target audiennya siapa gitu. Atau kalau nanti kalian kerja di dunia advertising untuk branding, kalian dapat brief dari klien kalian. Target audiennya siapa,
dari target audien kita peras menjadi target, dari target market kita peras menjadi target audien, ketambahan data psikografis, seperti apa sih orangnya, nggak cuma siapa tapi seperti apa. Kalau itu mahasiswa, mahasiswa seperti apa? Yang aktivis, yang anak mami, yang cuma datang ke kampus, masuk kelas, perpus, pulang kos. Masuk kelas, perpus, pulang kos, tahu-tahu lulus tahun kedua, apakah yang semacam itu. Atau yang karena biar gaul aja, cari status sosial sebagai mahasiswa, itu kita harus jelas seperti apa. Karena masing-masing itu punya insight yang berbeda-beda. Insight itu, tolong diklik, insight itu intinya adalah sebelumnya otak dan hatinya itu isinya apa sih ini orang gitu. Nah, kebiasaan-kebiasaan melihat insight ini menjadi penting ketika kita bekerja di dunia advertising, branding begitu. Karena menjadi penting untuk selalu kritis terhadap insight, isi otak dan hati orang, mau memahami orang. Syarat menjadi orang advertising atau branding termasuk membuat poster ini, itu kita harus pahami dulu orang lain. Jadi memahami tidak dengan otak dan hati kita, tapi kita kunjungi otak dan hati si target audiens itu ada isinya apa sih. Sehingga kita tidak pernah akan menghakimi orang. Pernah salah seorang anak buah saya ketika pergi sama saya, di sebelah mobil saya itu ada orang naik Harley Davidson, lalu digas-gas, drum. Anak buah saya itu bilang sama saya, itu di otak dia isinya apa ya? Kok macet-macet kok malah ngegas-ngegas kayak gitu? Ini contoh aja bahwa itu khas orang advertising. Ada insight apa di balik itu? Nah, insight ini itu sesuatu yang menjadi landasan komunikasi kita, karena insight itu adalah alasan orang itu bertindak atau bersikap. Jadi kalau kita lihat seseorang yang mungkin aneh gitu, kita lagi jalan, ini orang kok perilakunya aneh ya, termasuk tadi macet-macet kok malah ngegas-ngegas, itu orang lain mungkin, oh ini orang gila, mungkin gitu. Tapi bagi orang komunikasi seperti kita, justru ini latihan untuk melihat apa sih yang ada di otak dan hati dia. Anak buah saya tadi sempat bercanda, jangan-jangan tadi malam dia nggak bisa memuaskan istrinya itu, Mas. Nah, ini contoh bagaimana perilaku seseorang ditentukan oleh insight yang ada dalam benak dan hati. Jadi menjadi penting. Nah, saya akan singkat karena waktu kita pendek. Seperti yang saya bilang, ini harusnya diomongin satu semester 3 SKS ini. Ketika kita menerima brief tentang pesan, padahal kalau aku siapa, aku adalah tukang pos, penyampai pesan. Itu sebelum langsung buka laptop, bikin poster, atau ambil ballpoint, pensil, ambil kertas, desain-desain, itu butuh proses yang cukup panjang tadi sebelum bikin poster. Sehingga nggak googling-googling, jarum rempah itu apa ya? Oh, kekayaan rempah itu seperti apa ya? Nggak langsung begitu. Tapi pahami dulu, pertama, siapa aku? Aku penyampai pesan. Berarti tugasku adalah menyampaikan pesan. Mau bikin apa? Mau bikin poster. Poster terus seperti apa? Seperti tadi disinggung sama Ibu Vita, ini poster loh. Poster itu udah sekali lihat. Sekali pandang jatuh cinta. Gitu. Nah, kalau kita target audien kita siapa, dengan insight seperti apa, itu kita tahu. Pandangan pertama yang membuat dia jatuh cinta itu apa? Bayangkan, kalau sekarang target audiennya para milenial seperti kalian. Lalu, yang kalian tampilkan pertama adalah rempah-rempah menyembuhkan encok. Kira-kira kalian mau nengok nggak? Ya pasti kagak lah. Kalian belum saatnya untuk kena encok kok. Kalau target audiennya para milenial, ya harus digali dulu. Insight-nya apa sih yang dan diut? Otak mereka. Misalkan, oh milenial itu orang-orang yang takut kalau nggak dapat tempat dalam pergaulannya. Ya kalau gitu ngomonglah tentang pergaulan gitu loh. Jadi misalkan ini hanya contoh ya. Rempah-rempah
membuatmu sakit, tidak terserang encok. Itu harus diganti. Minum jauh bekal gaul. Kalau kalian rajin minum jamu, kulitmu halus, ini, pergaulan lancar, pacarmu banyak. Kan rasanya harus diubah dari situ. Jadi nggak cuma jahe, membuat tubuh hangat, kunyit, membuat apalagi saya nggak tahu itu menyentuh apa. Cengkeh, membuat kamu begini. Udah nggak gitu lagi. Rempah-rempah itu modal gaul, tahu nggak sih? Gobloknya lo deh. Kalau nggak mau minum jamu, orang jamu itu bikin kulit berseri. Glowing, tahu nggak glowing? Nggak usah pakai macam-macam krim. Pergaulan kalian terima orang. Nafas bau jadi hilang. Kalian kelihatan fit, sehat, ceria. Kan arah posternya ke situ. Kalau dia tahu insight-nya tadi. Dia tahu isi otak dan hatinya. Kalau ini milenial, ya milenial yang mana? Itu yang suka demo itu loh. Minum rempah itu bukan bikin kamu teriak-teriak lebih kenceng. Digebuk polisi, enggak apa-apa. Tinggal tempelin jahe, sembuh. Arahnya misalnya semacam itu. Artinya bahwa dari penjelasan saya ini, dari slide ini, itu kelihatan kan, proses kreatif itulah yang menjadi penting sebelum bikin poster. Kalau cuma soal gambarnya, motretnya, bisa bayar orang, bisa minta tolong teman. Tapi proses berpikirnya, proses kreatifnya itu menentukan target audiensku seperti apa. Oh, seperti John dan Siti. Oke, orang seperti itu isi otak dan hatinya seperti apa sih? Itu pahami dulu. Sehingga enggak secara generik, rempah membuatmu cantik, rempah membuatmu sehat, rempah didatangi. Sejak berapa tempat dicari oleh bangsa-bangsa dunia. Udah enggak lagi begitu. Gitu. Kalau yang begituan itu pengetahuan umum. Gitu. Itu sebabnya mengapa seperti yang dibilang Mbak Vita tadi, banyak yang membuat poster itu menjadi leaflet, brosur, bahkan ada yang seperti advertorial, isinya artikel panjang. Memang poster sekarang tidak hanya dalam bentuk fisik kertas yang ditempel tembok ya. Bisa aja lewat sosial media. Tapi halaman pertama itu kan harus bikin orang nengok dulu. Namanya poster pandangan pertama penting. Yang kalau video kan mungkin detik kelima itu harus membuat orang tetap nonton. Membuat orang merasa ini gue banget, ini buat gue. Poster itu lebih-lebih lagi. Kan begitu lihat pandangan pertama. Oh ini buat nenek gua nih ngomongin encok. Oh ini buat anak-anak SD ini ngomongin sejarah kok. Orang itu gambarnya kapal Eropa datang ke Indonesia. Itu kalaupun bentuknya leaflet yang ada halaman 1, halaman 2, halaman 3, enggak akan rusin gitu. Kalau enggak nyentuh insight-nya. Contohnya semacam itu. Nah, saya nggak akan panjang ya nanti kasihan tuh si mahasiswa ini ntar nggak kebagian waktu. Saya kasih contoh. Kalau insert-nya misalkan seperti ini, tolong next klik. Nih misalkan ya, target audiennya para milenial, abg-abg gitu kan, yang kita tak sering dengar slogan mereka, nggak eksis kalau nggak narsis. Terus kalian kasih poster gambarnya perjuangan Indonesia mempertahankan rempah dari para penjajah. Ditinggal tidur kamu kalau posternya kayak gitu. Tapi kalau kamu tunjukkan, ini loh, kamu pengen eksis. Narsismu itu bisa lewat rempah gitu loh. Kebayang sih kamu kalau pengen punya pacar Perancis misalkan. Orang Perancis itu tahu apa rempah Indonesia. Benar. Mereka itu makannya enggak enak loh kalau pakai makanan bumbu mereka. Tambah rempah Indonesia baru enak. Itu harus kamu harus bangga itu gitu. Eksistensimu muncul di situ. Bersama-sama bangsa Indonesia ini itu akan eksis.
kalau kita narsis dengan cara menggunakan rempah. Kalian nggak tahu itu kan? Makanya aku kasih tahu. Biar kalian tahu. Kalau kalian tahu, mereka tahu kalian orang Indonesia. Dengan rempahnya itu. Oh, minder semua itu. Arahnya memang semacam itu. Kenapa? Karena insight-nya adalah mereka itu ingin eksis, ingin diakui. Barangkali di dunia nyata itu dia buat ledek-ledekan temannya. Tapi di dunia maya, dia ingin eksis. Dan dia punya buat narsis itu. Dan narsis itu tidak harus menasang foto dengan bibir monyong-monyong sambil mengacungkan dua jari. Udah bukan lagi itu. Berani nggak kamu menunjukkan eksistensimu melalui rempah? Alright. Okay. Kira-kira begitu. Yes. Itu dulu ya. Nanti lebih baik kita tanya jawab ya Mas ya nanti. Oke, kita akan beralih ke Mas Yusuhadi. Sebelumnya saya mau bilang bahwa acara hari ini ataupun Lokakarya ini itu disiarkan langsung di YouTube Budaya Maju. Dan bagi teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan, monggo silakan chat di YouTube karena kita akan memilih 3 pertanyaan terbaik dari YouTube juga. Ya, bukan hanya dari teman-teman yang hadir di sini. Oke, Mas Yuswo, monggo Mas. Oke, sama saya dengan Mas Jito ya. Jadi menurut saya kelemahan mendasar teman-teman itu bukan di eksekusi. Ya, bukan dari gambarnya bagus. Ya, gambarnya sih bagus-bagus gitu ya. Tetapi apa di balik gambar itu atau di balik visual itu yang menurut saya lemah sekali. Ya, lemah sekali. Jadi menerjemahkan brief itu secara direct gitu ya. Dan mencoba untuk menyenangkan yang bikin brief gitu ya sehingga enggak akan muncul satu konsep ide, konsep kreatif yang nendang gitu ya. Nah, saya akan ini karena pengalaman ya, pengalaman saya waktu SMA itu kartun dan poster dan waktu mahasiswa ya. Jadi karena kalau sudah kerja mungkin ikut-ikut lomba agak males ya, tapi waktu mahasiswa itu luar biasa saya ngikuti lomba, tapi ini nulis ya. Jadi pada waktu mahasiswa itu nulis. Bahkan saya pernah dapat rumah itu gara-gara nulis. Dapat rumah di Depok ya, itu yang bikin dulu kalau nggak salah Perumnas ya, itu hadiahnya rumah, saya pernah dapat rumah ya. Waktu SMP waktu SMA itu poster dan kartun, tapi prinsipnya sama ya. Apakah itu lukis, apakah itu tulisan, apakah itu film ya, itu prinsipnya sama. Ya, semua dasarnya adalah kekuatan ide atau kekuatan pesan kalau kita ngomong poster ya, yang itu didapatkan melalui proses kreatif ya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan insight melalui proses kreatif itu. Teman-teman, saya dulu dan sekarang masih ya terus-terusan karena saya itu tiap minggu itu saya itu mesti harus nulis di koran ya, dan setiap nulis itu saya mesti harus ada ide. Maka setiap saat hidup saya ini 20-30 tahun kali ya, saya tiap hari itu nggak pernah bisa, otaknya nggak pernah bisa diem, selalu nyari ide-ide. Misalnya beberapa minggu terakhir selama pandemi saya bikin misalnya e-book yang kemudian e-booknya viral, ada misalnya new normal 100 ya, ada 30 apa namanya consumer behavior and new normal segala macam. Kenapa bisa viral? Karena itu melalui proses kreatif ya, proses kreatif. Nah, teman-teman singkat aja ya, saya itu bagaimana proses menemukan ide itu yang paling simpel adalah jalan. Jadi ide itu, ide brilian atau ide yang breakthrough itu nggak bisa kita dapat itu kalau kita otak kita sumpek, kita meetingkan itu nggak bisa dan kita cari itu nggak bisa. Nah, teman-teman biasanya kalau nyari ide diem terus kemudian putar otak gitu. Nah, kalau teman-teman lakukan gitu, maka ide itu nggak akan keluar. Ya, jadi metode yang paling bagus untuk mendapatkan ide itu adalah jalan kaki. Ya, saya sebelumnya nggak tahu bahwa metode ini ternyata juga dilakukan oleh Steve Jobs. Ya, jadi Steve Jobs itu rutin
dia mendapatkan ide apa iPhone, ide mengenai apa namanya Mac segala macam itu dapatnya adalah jalan. Ya, jalan tanpa ada target apa-apa. Ya, jalan, jalan asal. Dan kalau jalan itu kita nganggur pasti. Dan kalau kita nganggur, maka otak kita akan kemana-mana, ya. Dan teman-teman, semakin otak kita kemana-mana dan kita ada tujuannya, maka ide itu ada di atas kita. Nah, orang yang kreatif, dia bisa nangkep ide itu, ya. Tetapi orang yang nggak kreatif, ya, creative life namanya, ada bukunya, bagaimana creative living. Creative living itu adalah kreatif apa hidup di mana setiap saat kita itu selalu mencari ide, ya, ide untuk apapun, apakah ide bisnis, ya, kayak Nadim itu ide bisnis gitu, ya, ada ide untuk lukisan, ada ide untuk rumah, ya, arsitektur, gedung, segala macam, ide untuk poster, ya, ide untuk lukisan, ide untuk film, itu semua starting semua dari ide. Nah, celakanya kita itu hidup itu semakin distraction itu di mana-mana. Ya, meeting ini, meeting itu, sehingga kita nggak pernah punya kemewahan untuk kita itu, otak kita agak kosong, agak mengembara, dan dari situ kemudian muncul ide-ide brilian. Ya, teman-teman, aku yakin ya SMA, apalagi kalau suka berkreatif, berkreasi, memang nggak punya waktu. Nah, tapi kalau misalnya betul-betul nggak punya waktu, sediakan waktu untuk ya jalan-jalan. Ya, saya tiap sore, nanti habis ini nanti selesai jam 4 kan, saya selalu jam 5 itu jalan. Ya, jalan itu tujuannya pertama sehat, kedua yang terutama adalah untuk nyari ide. Jalan paling cepat sejam, bisa 2 jam. Jadi saya kalau suntuk pasti atau mau meeting, mesti saya dulu sebelum pandemi pagi, tapi kalau setelah pandemi sore agak petang gitu. Dan betul, ketika kita jalan, maka kemudian saya juga nggak ngerti prosesnya gimana. Tiba-tiba ide itu grojok kayak air gitu ya. Itu mengalir luar biasa. Dan menariknya, ya, pada waktu kita jalan itu, ide itu kita tangkep ketemu, ya. Kalau nggak cepat kita catet. Maka biasanya saya pakai catatan. Nanti 30 menit kemudian atau sejam kemudian, ide itu bisa hilang-hilang sama sekali. Kita ingat-ingat lagi nggak ketemu gitu. Ya. Nah, makanya kiatnya simple. Sekali lagi tadi teman-teman, kuncinya adalah teman-teman kekuatan ide itu kurang. Ya, kalau idenya sudah ditemukan, ya, ide kreatifnya ketemu, eksekusinya mau gambarnya bagus enggak bagus, tapi kalau kekuatan idenya itu besar, itu saya kira 60% pekerjaan itu sudah selesai. Makanya kenapa saya akan condong akan lebih saya arahkan lebih kepada bagaimana kita menemukan insight, bagaimana kita mendapatkan ide. Dan teman-teman menarik sekali, saya itu justru ya, saya nggak ngerti ini apakah semua orang juga ngalami. Pertama jalan, yang kedua itu beol. Ya, jadi saya kalau lagi beol itu, saya gitu, kalau sudah suntuk, ya suntuk apa-apa, sebenarnya tiga. Kalau yang satunya dari Pak Irmawan dulu. Kalau Pak Irmawan itu dapat idenya kencing. Jadi kalau kita sudah debat 5 jam gitu, mentok, maka dia ke belakang kencing, dan waktu yang cuma mungkin 5 menit, tapi begitu keluar, itu tiba-tiba langsung idenya muncul gitu. Apa-apa yang mampet pada waktu brainstorm, pada waktu apa debat itu, tiba-tiba rasanya langsung cair gitu. Terus kemudian begitu, itu saya alami itu, saya bolak-balik itu prosesnya selalu begitu. Begitu dia kencing, ya, terus balik itu pasti keluar idenya gitu. Jadi teman-teman ide itu nggak gampang, memang kita diperes otaknya tuh cari-cari-cari, malah nggak ketemu gitu. Karena apa? Karena otak kita ini butuh rileks gitu. Nah, saya tuh tiga cara bagaimana kita bisa mendapatkan ide. Ya, yang pertama adalah jalan, ya. Terus kemudian yang kedua beol, ya. Makanya saya kalau beol lama, ya, karena sambil merenung gitu, tiba-tiba idenya apa mengalir demikian deras dan kemudian kencing. Kencing itu sebentar, ya, paling 3 menit atau 1 menit gitu. Ya, tapi sambil nggak tahu ngerasain air mengalir di bawah itu tiba-tiba nggak tahu otak itu langsung keluar gitu, ya. Nah, itu teman-teman. Jadi spendlah waktu untuk itu dan kemudian diolah untuk ngambil
sesuatu tadi saya bilang ada konten, ada konteks. Ya, konten itu adalah message-nya atau tema yang mau kita ambil. Terus kemudian konteks itu adalah bagaimana konten itu atau substansi ide itu disampaikan gitu. Caranya gimana? Dua-duanya mesti harus nyeleneh, harus different. Ya. Kalau dua-duanya sudah kontennya lurus, ya tadi itu begitu kita ngomongnya jalur rempah, kemudian ngomongnya sejarah. Kalau sejarah kemudian kapal POC gitu. Itu berpikir lurus itu, ya berpikir lurus, tidak berpikir secara kreatif, tidak berpikir secara dari samping atau dari belakang gitu, ya. Terus kemudian manfaat dari rempah gitu, itu berpikir lurus. Ya, terus eksekusinya juga main aman, kemudian ditampilkan visual rempahnya gitu. Itu yang saya katakan menginterpretasi satu brief dengan satu konsep yang lurus gitu. Nah, memang berpikir secara paradok atau berpikir secara lateral itu tadi itu nggak gampang. Semakin kita peras otak untuk mewujudkan itu, semakin nggak ketemu. Einstein itu ketemu EMC kuadrat itu, ya, dia udah mikir bertahun-tahun. Akhirnya kemudian sampai suatu titik dia mentok. Nah, mentok itu selama 2 minggu dia itu kayak orang gendeng. Udah nggak bisa mikir apa-apa. Kerjanya cuma jalan-jalan, udah pokoknya mentok gitu. Udah nggak mikir gitu. Tapi yang terjadi apa? Di tengah dia itu blank itu, tiba-tiba ide itu mating gitu, langsung keluar EMC kuadrat itu. Jadi ide itu tidak muncul ketika dia brainstorm, ketika dia berpikir keras gitu. Tapi muncul ketika setelah berpikir keras lama, maka kemudian itu kayak nyampur aduk di kepala, terus keluarnya itu nggak nyangka. Makanya teman-teman yang saya katakan ide-ide itu keluar itu justru pada saat kita jalan, nganggur gitu, atau lagi beol kalau kasus saya tadi, atau lagi kencing gitu. Tiba-tiba ting keluar gitu. Tapi memang untuk keluar itu teman-teman mesti harus melalui proses mikir ya. Mikir diolah, tapi biasanya brainstorm segala macam. Pada waktu di ruang meeting, itu pasti nggak ketemu. Kalaupun ketemu pasti yang generik gitu. Ya. Makanya saya melihat itu kalau kita menemukan ide bareng-bareng, saya kok nggak yakin ya akan menjadi satu ide yang breakthrough. Ide yang hebat itu biasanya dari satu orang. Dan satu orang itu melalui proses kontemplasi yang lama, dan setelah melalui proses kontemplasi, maka kemudian keluarnya itu tidak dengan dipaksa, tapi keluarnya itu justru pada kondisi otak kita itu lagi rileks. Ya, otak kita lagi rileks, kemudian kita lagi santai, tiba-tiba ting gitu keluar gitu. Nah, begitu keluar tangkep, nah, baru kemudian teman-teman eksekusi. Saya nggak banyak ngomong eksekusi karena menurut saya dari hasil yang teman-teman bikin, eksekusinya sudah excellent ya, gambarnya sudah bagus, ya menerjemahkannya sudah bagus, tapi rohnya yang kurang. Ya, rohnya yang kurang, dan roh itu muncul dari kontemplasi, dari proses berpikir, proses berkreasi yang barangkali cukup waktunya cukup lama ya, bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa sebulan gitu ya. Kalau karya arsitektur mungkin bisa bertahun-tahun, atau lukisan bisa bertahun-tahun gitu ya. Tapi kalau poster, lomba poster ya mungkin kira-kira seminggu atau 2 minggu. Kira-kira gitu Bu Vita. Sementara ya, itu. Yes. Ya, ini menarik nih ya. Jadi gini loh, teman-teman harus lihat sebetulnya yang tadi Mas Yuswo jelaskan itu adalah sedikit banyaknya bicara tentang main teknologi loh itu, Mas. Bagaimana pikiran kita itu pada saat dia jenuh, stuck, itu kan kayak mesin ya Mas ya, jadi saking ya. Kencangnya dia, terus dia stuck. Kayak kalau di komputer tuh berarti hang, kayak gitu ya Mas, jadi gak akan bisa dapet, apapun itu di press kayak apa, gak akan bisa dapet. Nah, Mas Yuswo tadi saya bisa, karena ada Mas Arto nih baru datang. Mas Arto videonya kita mau lihat ya, jadi sebentar lagi kita akan ke Mas Arto. Pertanyaannya sama, nanti saya ulangi. Tapi intinya Mas Yuswo tadi bicara bahwa harus ada me time. Jadi waktu buat kita sendiri, betul ya Mas ya? Apakah itu yang sambil jalan supaya sehat atau kegiatan kita setiap hari yang kita lakukan, di mana kita pasti melakukan itu. Kita ke kamar mandi pagi gitu ya. Dan pada saat kita rapat, itu pasti kita minum banyak, kan kita juga harus mengeluarkan
urin, kalau enggak kita sakit gitu ya. Nah, jadi pada saat-saat itu sebetulnya yang stuck tadi, yang lagi kalau mesin tuh krek gitu, oke deh, masa bodoh, berat saya ke toilet, akhirnya itu bisa berproses. Nah, jadi memang menarik, Mas. Itu buat saya adalah pelajaran yang mungkin harus saya lakukan juga di tengah kesibukan saya, kadang-kadang I'm really stuck gitu ya. Tapi gini, walaupun stuck, tapi kita itu fokus itu penting. Jadi kita tetap mikirin ide itu secara fokus. Makanya kuncinya kenapa orang itu nggak bisa berkreasi, karena distraction. Ya, okay. Apalagi sekarang ada Facebook, ada sosmed, segala macam itu. Fokus. Ya, fokus. Jadi fokus. Kenapa tadi jalan itu bisa menemukan? Karena sebenarnya fokus. Jadi otak kita itu selalu mikir, aku harus dapat ini, harus ini, dapat ini. Fokus ke situ, gitu. Dalam konteks ini, aku harus dapat ide poster, gitu. Ada niat, riset dulu, ya, Mas. Ada niatnya. Niatnya itu harus ada. Kalau nggak ada niatnya, namanya itu lantur. Blank. Atau blank, gitu. Ya, Mas. Okay. Nah, gitu. Oke. Sekarang mungkin saya akan bertanya hal yang sama ini ya. Kita punya satu narasumber. Mas Arto, videonya nggak bisa dikeluarin nih. Kan banyak yang pengen ngelihat nih. Sip. Halo. Ah, itu dia tuh ya. Halo, teman-teman. Jadi, mahasiswa, Mas. Gitu, apa kabar? Halo, Mas Arto. Merdeka. Yes. Ini baru-baru jadi narasumber di radio nih. Oke. Tadi saya udah ngerumpiin siapa beliau, jadi nggak usah lagi gitu ya. Mas, nanti sambil ngucapin selamat siang dan selamat kepada teman-teman yang pemenang di sini ya. Ini pertanyaannya aja langsung saya kasih. Sebetulnya tadi bicara tentang komentar umum. Jadi Mas Arto mungkin akan ngomong sedikit tentang komentar umum tentang lomba ini. Lalu langsung masuk ke tips and teknik apa sih sebetulnya untuk menghasilkan sebuah karya poster yang berkualitas. Apalagi Mas dari sisi branding nih. Kan kadang-kadang kan kita perlu tools untuk campaign atau apa, kan itulah dipakai poster. Nah, bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah karya yang berkualitas. Oke, silakan. Ya, baik Mbak Sita, terima kasih para panelis, juga para sahabat, teman-teman yang sekarang sedang mendengarkan. Jujur ini sebuah kolaborasi para juri yang gak mudah, karena kita datang dari latar belakang yang berbeda-beda, tapi kemudian kita jadi tambah kaya, jadi tambah bersemangat, tapi juga jadi saling membenci satu sama lain karena pendapat-pendapat kita gitu ya. Khususnya di tahap-tahap pendirian. Jadi yang pertama kalau saya harus sampaikan, sebenarnya ruang untuk tumbuh, ruang untuk berkembang itu masih sangat sangat luas sekali. Tapi saya mencoba membandingkan, karena hal yang paling sederhana adalah kalau seperti saya atau para panelis ini mungkin bicara udah lebih dari 20 tahun pengalaman. Jadi kita punya jam terbang, Seth Godin bilang kalau kita punya 10.000 jam terbang, ya udah beda. The whole cara kita melihat menjadi berbeda gitu kalau kita punya 10.000 jam terbang. Tapi kalau saya harus membandingkan antara teman-teman yang mengikuti kegiatan ini dengan kondisi saya pada saat itu dengan hal yang sama, wah, ini langit dan bumi, saya bisa bilang gitu. Karena saya di usia 18 tahun, kalau saya SMA atau saya di usia 23 tahun, belum tentu saya bisa memiliki kapasitas yang sama dengan teman-teman. Meskipun kalau saya bandingkan dengan apa yang, kalau hari ini saya di challenge untuk membuat poster, bisa jadi mungkin secara konsep, mungkin saya bisa menguasai gitu ya. Tapi ya bedanya 20 tahun, jadi itu yang menurut saya hal yang lumrah. Jadi kalau pandangan saya secara keseluruhan, saya cuma bilang pertama, saya sepakat dengan inisiatif dari kementerian yang pertama adalah mengaktifkan lebih banyak orang untuk punya kepedulian kepada isu jalur rempah ini, dan itu bagus banget. Jadi jumlah pendaftar itu sangat membuat kita senang, bahagia, dan ini bukan sebuah inisiatif pertama dan terakhir, karena ini baru awal. Dan kita akan mempertajam lagi konten-konten ini lebih baik. Jadi lebih baik kita punya 20.000 orang dibandingkan kita punya 1.000 orang sebenarnya di waktu ini. So, itu poin satu, mungkin selesai saya bahas di situ pendapat saya terhadap kegiatan ini secara keseluruhan. Dan beberapa kita bahkan di juri nggak pernah punya satu keputusan yang final untuk setiap poin. Kita berargumentasi nomor 3 jadi nomor 1, nomor 1 jadi nomor 4, dan
itu terjadi hampir di setiap kategori. Jadi teman-teman bisa bayangkan kami yang sudah di level senior seperti ini saja masih memiliki pendapat yang berbeda-beda terhadap apa yang kalian buat, itu menurut saya sesuatu yang luar biasa sekali. Kalau di-compare dengan saya sebagai seorang yang sama seperti kalian 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, bahwa kemudian kita punya ruang, iya, kita punya ruang banget. Dan kalian harus bisa jauh lebih cepat dari sekarang, lebih kreatif, karena ekosistemnya banyak banget. Dulu kami harus, apa ya, istilahnya kalau dengerin lagu itu nggak bisa punya uang buat beli kaset, ya kita harus dengerin radio, nanti nunggu diputar lagi, baru bisa nulis liriknya lagi, tunggu lagunya diputar lagi, baru bisa nulis liriknya lagi. Mana bisa buka Google lalu lihat liriknya gitu, kalau nggak kita beli kasetnya atau beli CD-nya, lalu di situ ada liriknya. Jadi kalian sekarang tinggal buka liriknya aja, buka Google, udah bisa lihat. So, proses percepatan. Karena saya akui sangat-sangat baik, dan tinggal kalian mau mengambil momentum ini, ya kalau enggak, kalian akan sama seperti saya 30 tahun lalu. Nah, yang kedua, dari sisi mungkin penguatan ya, saya besar di dunia periklanan, agensi, bersahabat baik dengan banyak kreatif director juga. Saya datang dari latar belakang art director, tujuan tugas saya dulu adalah membuat iklan-iklan untuk televisi dan lain-lain, juga bersama sahabatnya Mas Yuswo, Mas Hoko, Mas Handoko. Jadi kami satu living, satu kantor juga. Banyak hal yang mungkin saya bisa sharing, tapi saya mungkin mau meng-highlight satu poin saja. Selebihnya sudah di-cover tadi oleh para panelis, dan saya setuju bahwa inisiatif ideas itu akan datang pada titik-titik di mana kita sangat baik gitu ya. Dan itu hanya kita bisa lakukan kalau kita sudah punya jam terbang. Jadi kalau saya nih ya, kalau saya itu ternyata setelah 10.000 jam terbang, saya baru tahu semakin saya under pressure, saya semakin jago. Semakin saya waktunya tinggal 1 jam, saya masih bisa punya. Jadi kalau saya dikasih deadline 1 bulan gitu, percaya deh, saya baru mulai ngerjain 3 hari sebelum acara. Nggak tahu tuh panelis yang lain. Sama. Apa ya, Mas? Sama. Karena itu yang saya alami. Jadi orang tua saya dan segala macam selalu bilang, okay, planning. Ya, itu planning juga, tetap planning. Kita, karena saya dulu di Amerika, kami biasa belajar man hour. Jadi saya bilang gini, kalau saya harus mikir, saya butuh 6 jam. Saya harus bikin presentasi, saya butuh another 5 jam. So, 11 jam. Saya nyari gambar-gambar, saya butuh 2 jam. So, total 17 jam. Ya kan? Ya udah, dari 17 jam itu, dalam seminggu, kita mengambil waktu 3 jam setiap hari. Atau dalam satu hari, kita hajar 17 jam. Berarti cuma tidur 6 jam. Kan gitu kira-kira. Tidur cuma 7 jam berarti. Berarti bangun jam 6, kerja terus sampai jam 12 malam, itu juga bisa. Jadi saya selalu melihat kondisinya, oh, oke, tinggal 3 hari. Masih ada sekitar 64 jam. Sementara saya hanya butuh 17 jam untuk mengerjakan ini. Jadi saya pirit-pirit aja gitu. Tapi itu hanya bisa dilakukan kalau kita sudah sangat pengalaman banget dengan jam terbang. Gitu. Kalau enggak, jangan berani-berani bikin kayak begitu. Nanti pada saat hari-harinya kita malah keringetan, terus pipis di mana-mana gitu. Hasilnya juga jelek ya, Mas? Dan hasilnya jelek, tapi saya tipe yang kalau semakin pendek waktunya, saya bisa menghasilkan sesuatu yang jauh lebih apa inspiratif. Nah, tapi itu jangan diikuti ya. Jadi ini hanya terjadi karena saya sebutnya kayak secara natural setelah 10.000 jam terbang itu saya bisa merasakan, oh ini gaya gue kayak begini. Nah, yang kedua adalah saya belajar dari banyak creative director waktu saya sekolah juga. Dia selalu bilang begini, Arto, jangan pernah close the circle, jangan pernah, kalau ketika kita membuat sebuah cerita itu, jangan pernah menyelesaikan ceritanya. Jadi selalu selesaikan 3/4 saja. Nanti setengahnya itu biar si konsumen atau penonton yang menyimpulkannya. Jadi kalau kita membuat sebuah materi kreatif, dari awal sampai akhir sudah kebayang siapa yang menang akan seperti apa, itu sudah tidak ada unsur surprise. Artinya kalau kita bicara kreativitas, ya udah nggak kreatif lagi, karena kita sudah melihat dari atas sampai bawah tuh segala-galanya. Jadi saya selalu tertantang pada saat saya menjadi creative director, saya selalu membuat materi-materi yang membuat konsumen
bisa menyimpulkan gitu. Closing the circle. Jadi closing the circle itu menjadi penting, tapi don't close the circle. Kalau kita close the circle, akhirnya menjadi iklan yang basi, yang biasa-biasa saja. Minum obat, pakai ini, selesai. Tapi kalau kita kemudian menjelaskan pusing, tapi nggak pernah kasih tahu harus minum obat, maka kita tahu nanti si konsumennya bilang, oh saya harus minum obat. Jadi harus minum obat itu nggak perlu dijelaskan lagi dalam bentuk kreatif. Ini yang seringkali saya dan Mas Dito mungkin sebagai kreatif suka berantem sama yang namanya AE atau sama klien, karena mereka berpikir secara logik, kita berpikir secara otak kanan ya, secara kreatif, jadi nggak pernah bisa ketemu. Nah, closing the circle itu menurut saya key trick yang sampai hari ini di bidang apapun bisa saya kembangkan, baik itu di dunia brand atau di dunia komunikasi yang lain, saya melihat itu menjadi sebuah kekuatan ketika kita bisa melihat. Tapi nggak boleh juga kita half the circle, karena kalau half the circle itu terlalu luas untuk kemudian market, pasar mengira-ngira gitu, dan akhirnya bisa kemana-mana. Ada beberapa poster yang saya lihat juga sangat open the circle atau half the circle, sehingga kita mikir jangan-jangan dia mau ke sini ya, jangan-jangan dia mau ke utara, jangan-jangan dia mau ke barat ya, gitu. Dan itu membuat kita tidak bisa membuat sebuah keputusan yang solid. Itu mungkin satu poin yang menurut saya bisa saya sharing dari sisi kreativitas. Dan hari ini memperkuat apa yang tadi dibilang oleh mahasiswa adalah saya pernah masuk ke dalam sebuah ruangan di mana bos saya, kreatif director itu bekerja. Saya kaget karena di ruangan itu, zaman itu ya, itu yang namanya image bank atau foto profile atau majalah atau koran itu bertebaran. Ada gambar burung, ada gambar apa namanya, ada gambar macan, lalu ada berita apa, berita B. Ternyata itu adalah visual-visual atau konten-konten yang menstimulasi beliau untuk mendapatkan ide. Jadi pelajaran berharga dari situ, dia pernah bilang begini, Arto, don't sit in the empty room and doing your creativity, because that will never happen gitu. Kreativitas itu dibangun lewat stimulasi. Kreativitas itu dibangun lewat referensi. Jadi nggak ada something like very original ideas gitu. Sebuah burung yang sedang terbang lalu kita lihat, itu bisa jadi sebuah ide kita untuk membuat sebuah prototype tentang sebuah produk. Ketika kita melihat seorang anak kecil yang menangis, kita bisa kemudian terinspirasi lalu membuat sebuah lagu. Jadi tidak ada yang kita lagi duduk bengong lihat tembok tiba-tiba teng dapat nih ide, itu nggak mungkin gitu. Jadi harus selalu distimulasi oleh apapun yang berhubungan dengan lima panca indera kita. Dalam konteks kreatif director saya itu, dia untuk bisa come out dengan sebuah materi kreatif, dia harus baca banyak orang, baca banyak gambar-gambar kreatif, lihat ads award. Makanya kita suka lihat beberapa iklan-iklan yang menang Citra Pariwara di zaman kami dulu. Kok mirip-mirip ya sama iklan yang kayak begini? Karena kadang-kadang mungkin referensinya over reference, jadi kadang-kadang itu iklan di luar negeri sama dia cuma diplagiat aja, itu bukan jadi iklan yang lain. Dan itu sering terjadi sih, karena kadang-kadang, tapi dia nggak mau ngakuin, bilang itu enggak, kita nggak plagiat kok. Iya, karena dia sudah terlalu sering melihat banyak referensi gambar iklan, lama-lama dia lupa bahwa ide yang keluar dari kepala dia itu sebenarnya adalah hasil dari dia melihat referensi itu mungkin 6 bulan yang lalu gitu. Dan itu sangat mungkin terjadi. Kita waktu jadi juri kemarin, kita lihat, oh ini kayaknya mirip sama apa tuh ya, kita pernah lihat yang film. Ala itu ya. Film Banda ya. Banda, tuh, Lord of the Ring, gitu-gitulah. Ya, ini jangan-jangan referensi. Dan ya benar, artinya secara kreatif yang bersangkutan telah melakukan tugas yang benar, yaitu melihat referensi gitu. Tapi, benchmarking ya, dari best practice gitu ya, Mas. Betul. Dan itu yang saya pikir nanti sambil berjalan teman-teman akan semakin tajam, karena nggak mungkin bikin satu poster gitu. Kami dulu di dunia kreatif kalau bikin yang namanya apa thumbnail ya, nggak tahu masih ada nggak zaman sekarang ya. Kita nggak pernah boleh pakai Photoshop, nggak pernah boleh pakai Illustrator, nggak boleh pakai semua itu. Di 7 hari pertama itu kami hanya bikin thumbnail aja. 1A4 itu harus dipotong-potong menjadi kotak-kotak kecil untuk sebuah campaign gitu. Jadi
boro-boro ngomongin komputer, ini ngomongin idea creation. Dan ini yang saya ingin sampaikan juga ke teman-teman, dan menurut saya sangat relevan sekarang adalah hindari komputer kecuali untuk melihat referensi. Tapi jangan misalnya disuruh bikin logo gitu, langsung buka Illustrator lalu langsung nyeket gitu. Aduh, itu nggak akan bisa kejadian deh. Dan itu kayaknya semacam kayak apa ya, semacam kayak ilmu tua yang sampai kapanpun akan selalu relevan adalah jangan pernah membuat kita stuck dengan sebuah inisiatif begitu kita berhubungan dengan aplikasi. Jadi tinggalkan aplikasi, spend waktu benar-benar 1-2 hari untuk jot the ideas, get the reference, buka Google, nonton musik, nonton film, dan dari situ kita terstimulasi. Nah, itu mungkin 1-2 poin yang saya bisa bagikan. Mudah-mudahan kita menjadi lebih baik dan kita bisa terus bergerak untuk membuat inisiatif ini semakin besar. Gitu kira-kira Mbak Sita, terima kasih banyak. Merdeka. Dan keren Mas, keren nih udah ada komentar juga nih di YouTube, wah mantep katanya. Berarti, oke. Nah Mas, kita akan buka pertanyaan aja kalau gitu ya Mas ya, karena nih pertanyaannya udah lumayan ada beberapa. Ada yang bertanya, tapi saya akan pilih pertanyaannya ini harus yang bagus ya. Tunggu. Okay. Nah ini lebih ke teknik sih sebenarnya Mas nih. Ada satu yang karena dia dari tadi nih dia nanya ya. Dia bertanya tentang mungkin ya pertanyaannya bukan hanya sekedar mewarnai poster, tapi bagaimana membuat poster, pewarnaan poster yang memukau. Tadi kan Mas Siwo bilang harus ada yang berbeda, tapi dari segi ide ya. Nah ini kalau dari segi kreativitas visual nih Mas Arto, terutama sama Mas Jito yang udah sering melakukan itu kali ya. Kira-kira bagaimana Mas untuk teknik pewarnaan, selain dia harus cocok dengan temanya, tapi apa yang harus dilakukan supaya karya itu menjadi memukau? Itu dulu tuh satu pertanyaan. Mas siapa yang mau jawab? Mas Jito dulu? Ya, Mas Jito dulu deh. Yang senior okay. Dulu. Pertama saya harus bilang, jangan terpenjara oleh warna. Oke. Okay. Bagi kita warna itu hanyalah alat. Jadi yang lebih penting di sini pertanyaannya justru yang memukau tadi. Sekali lagi, pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana memukau. Sekali lagi, bahwa warna hanyalah alat. Nah, kalau sesuai dengan apa yang saya sampaikan di depan, untuk menjadi memukau, itu berarti kita harus menanggalkan diri kita, karena kadang-kadang kita dibohongi oleh apa yang bagi kita memukau. Salah satu hal yang penting yang harus menjadi dasar, tadi kan salah satu dasar mentalitas kita adalah kita harus sadar diri kita siapa, mau bikin apa, kepada siapa. Salah satu hal yang membuat saya puluhan tahun tidak bosan di dunia advertising adalah karena hanya di dunia advertising, dunia branding, kita diizinkan bahkan diimbau untuk menjadi diri orang lain. Dan kita sering dibilang kan, jadilah diri sendiri. Hanya di dunia kami inilah justru dibalik. Jadilah orang lain. Siapa orang lain itu? Adalah target audiens. Jadi memukau di sini, itu bukan memukau diri kita, tapi memukau target audiens. Nah, untuk bisa memukau target audiens, kita harus tahu insight-nya. Insight yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Apa sih yang ada di otak dan hati target audiens kita? Nah, kalau kita ketemunya orang yang menganggap warna merah itu memukau, ya pakailah warna merah gitu. Tapi kan kita harus jadi orang lain dulu. Padahal saya lebih suka warna lain gitu, warna ungu saya lebih suka misalnya. Tapi saya harus mengkhianati diri saya untuk menjadi orang lain. Oh, merah karena target audiens kita lebih suka warna merah. Kalau ini ngomongin warna. Jadi memukau di situ, saya jawab adalah, kalau kata dengan warna, target audiensmu siapa, insight-nya di otak dan hati dia itu ada apanya gitu.
kalau kita ngomong politik nih, ngomong sama orang PDIP ya pasti merah lah. Itu memukau, gitu lah. Tapi Mas, tunggu dulu. Itu kan tadi bilang audiensnya. Memukau di sini. Mas Jito, tadi kan kita ngomong okay, audiens. Kenapa enggak? Kan kita ngomong tentang tadi audiens katanya kan, warnanya dari audiens. Karena ini ada pertanyaan lagi yang juga kaitannya dengan itu. Tapi kalau misalnya di kompetisi, Mas, di kompetisi kan untuk dia bisa bermain warna kan bukannya dia mesti melihat kepada dia sedang menyampaikan pesan apa, begitu kan? Sekali lagi, bahwa memukau yang menjadi penting di sini adalah pertanyaan memukaunya. Dan memukau itu akan menjadi target kita, menjadi sasaran kita kalau kita memahami siapa yang kita tuju. Tadi Mas Suhadi bilang target audiens pertama dalam kompetisi adalah juri. Tapi juri itu bisa dipilih jadi juri pasti bukan orang goblok lah. Pertaruhan juri itu kan reputasi. Juri pasti juga nggak akan menggunakan selera pribadi kok. Dia tetap akan melihat, ini kira-kira target audiensnya siapa. Target audiens semacam ini, dikasih warna ini sama si peserta, itu kena enggak. Jadi, lagi-lagi kembali kepada siapa target audiensnya yang mau dibikin terpukau itu. Pahami target audiensnya. Jangan sekali-sekali bicara kalau belum tahu dia siapa. Pasti keliru. Jadi, kembali ke pertanyaan awal, memukau dalam arti warna, pertanyaannya, siapa target audiennya? Ini kalau pakai istilahnya Mas Yuswadi tadi, itu adalah konteks. Warna dalam konteks apa? Konteks itu ada dua. Kalau tadi Mas Yuswadi bilang ada konten, ada konteks. Sekarang saya tambahkan bahwa konteks juga ada dua. Yaitu konteks kaitannya dengan target audiens dan konteks dengan kaitannya dengan yang namanya brand essence, esensi dari brand. Kalau suatu brand, termasuk Garut Rempah ini kan brand ya, kalau suatu brand itu diberi esensi adalah rohnya adalah semangat, ya jangan dikasih warna-warna lembayung gitu lah, jangan kasih warna pastel. Karena itu menggambarkan bahwa roh brandnya nggak nyangkut. Yes. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi ada dua hal yang perlu dipikirkan dalam konteks tadi. Yang paling penting adalah konteks target audiens siapa, insight-nya seperti apa. Yang kedua adalah brand essence-nya seperti apa. Dalam konteks ini, saya harus bilang bahwa di sini adalah sesuatu yang sifatnya saling menyesuaikan. Kita sebagai brand menyesuaikan dengan insight target audiens atau target audiens yang kita paksa untuk sesuai dengan kita. Adaptasi itu ada dua, aloplastis dan autoplastis. Aloplastis itu dia yang harus menyesuaikan dengan saya. Autoplastis, saya akan menyesuaikan dengan dia. Saya suka warna ungu, tapi target audiens saya sukanya merah, saya akan menyesuaikan dengan itu. Tapi kalau brand essence saya harus saya beri ungu, karena ungu itu lambang cinta kasih misalkan. Dan itu adalah roh dari brand saya. Kalau Jalur Rempah itu adalah roh dari Jalur Rempah itu adalah cinta kasih dengan warna ungu misalkan. Saya nggak tahu warna ungu itu cinta kasih atau bukan, tapi ini yang misalkan. Nah, saya akan paksa. Merah itu terlalu berani. Kamu nggak layak untuk saat ini. Saatnya sekarang itu penuh cinta kasih, kelembutan. Karena apa dengan begitu bla 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 sesuai dengan tujuan hidupmu dan sebagainya, dia akan kita ajak beradaptasi dengan kita. Kira-kira semacam itu. Soal triknya akan agak panjang soalnya harus menjelaskan itu, tapi intinya adalah pahami target audiens dan pahami brand essence kita. Okay, Mas. Itu kira-kira. Thank you. Yeah, thank you. Kalau Mas Arto, gimana Mas kalau misalnya ada tugas kayak gitu, terus bagaimana, karena dia tanya tentang bagaimana memilih sebuah warna yang memukau untuk karyanya gitu. Nah itu apa, warna-warna kayak tadi Mas
Jito udah bilang bahwa it's not a warna, tapi mau memukau siapa gitu. Oke, okay, Mas. Ini saya mau kasih contoh nih ya. Ini pas kebetulan di depan saya ada apa iklan zaman dulu nih, Mas kalau lihat. Ini Coca-Cola, klasik zaman dulu. Ini dalam perjalanannya, saya melihat ada iklan Coca-Cola warnanya biru. Ini juga iklan Coca-Cola nih, warnanya biru. Dan ini dibuat tahun 1937. Artinya belajar dalam konteks brand, ternyata brand itu berevolusi juga ya. Kadang-kadang kita pikir Coca-Cola itu selalu merah karena ada satu momen dalam perjalanan hidup brand itu dia berwarna biru. Nah, kembali kepada poin tadi, saya ingat banget, pertama begini sih, kompetisi. Kita selalu harus tahu, kami di dunia kreatif selalu bisa melihat pada saat kita berlomba untuk Edis Award, One Show Award, atau Citra Pariwara, atau kompetisinya, kami berusaha memahami the technique of competition. Ya. Ini masukan buat teman-teman yang saya lihat punya banyak potensi untuk menjadi seorang profesional artis loh di sini. Kalau kita lihat dari desain-desainnya, saya melihat ada beberapa yang bisa ditarik, bisa menjadi profesional graphic designer, atau bahkan dalam bahasa yang lebih high-end, mungkin profesional storyteller atau visual art gitu ya. Itu dari bahkan dari yang SMA sampai yang kuliah, kalau yang umum sih saya lihat udah banyak. Jadi kita bisa sampai ke arah situ. Tapi kompetisi, banyak hal-hal yang sangat-sangat kemudian sesuai dengan kacamata kompetisi. Makanya kita bisa lihat SEA Games atau Olimpiade di pertandingan-pertandingan yang tidak terukur, bisa menang kalau atlet-atletnya karena favor ke satu negara tertentu misalnya. Kita bisa lihat SEA Games itu kan konyol banget kalau lagi Vietnam tuan rumahnya, juara umumnya Vietnam, nanti kalau kemudian di Kuala Lumpur yang menang Malaysia gitu, kalau di Jakarta Indonesia, kecuali di Brunei Darussalam dan Timor, tentu mereka mau sejago apapun mereka nggak bisa menang juara umum. Jadi kompetisi adalah kompetisi, kita harus bisa menyesuaikan. Pengalaman saya bahkan lebih spesifik lagi sih kalau pendapat saya pribadi ya, harus tahu siapa juri-jurinya sih kadang-kadang meskipun memang tadi mas Gito cerita, saya juga berusaha tetap untuk 100% profesional kami semua. Tapi kami ini latar belakangnya berbeda-beda. Jadi saya tetap akan mempertahankan 20 tahun atau 10 tahun pengalaman saya di dunia periklanan dan belajar dari guru-guru saya gitu kan, para creative director, para creative director yang legendaris, lalu yang menjadi bahan buat saya menjadi pertimbangan gitu. Nah, kami pernah ya presentasi ke klien karena tahu kliennya itu suka dengan musik klasik. Jadi materi art presentation kami itu, iklan kami itu diarahkan ke sebuah cerita tentang seseorang yang bermain biola. Dan menang, kami menang. Itu cara yang nggak benar sebenarnya, karena harusnya kami fokus kepada pasar. Tapi karena kami ingin memenangkan pitching itu, ingin mendapatkan account itu, ingin mendapatkan project itu, kami attack ownernya gitu. Ownernya suka musik klasik, kami kemudian presentasi ke musik klasik. Dan ini banyak sekali contoh-contoh yang terjadi di dunia periklanan, di agensi, pada saat kami pitching itu, kami bilang kliennya nggak suka, karena kliennya maunya ini, itu, ini, itu. Nah, sekali lagi, kliennya nggak suka itu karena nggak sesuai dengan preferensi klien. Terus kitanya marah-marah. Kita bilang, oh enggak, kita udah riset pasar kok. Kita udah FGD kok, kita melihat bahwa campaign ini cocok karena begini-begini. Akhirnya kita juga nggak menang juga pitchingnya, karena yang punya duit adalah si klien. Dan klien bilang, ya saya nggak suka gitu. Tapi kami pernah uji coba kan dengan menggunakan pendekatan musik klasik, karena si kliennya suka musik klasik. Jadi akhirnya kita menang, gara-gara dia suka musik klasik. Nah ini contoh yang nggak baik sebenarnya untuk teman-teman. Untuk kemudian sebenarnya bisa tailor-made. Kalau kalian mau menang di kompetisi ini, ya pelajari semua aturan-aturannya, apa yang dibuat oleh juri dan lain-lain sehingga kita punya potensi menang. Ada karya-karya yang nggak bahkan kami lihat karena tidak menyertakan peraturan-peraturan teknis gitu kan, sayang gitu. Tapi mungkin ada juri-juri yang udah biarin aja nggak apa-apa dan lain-lain. Gitu. Tapi kemarin kami semua sepakat kalau teknis yang nggak sesuai kita coret. Nah, yang kedua menggarisbawahi warna tadi, saya juga pernah ingat waktu saya pertama kali melamar jadi seorang art director.
kreatif director saya itu memberikan sebuah ruang yang sangat sempit sekali, yaitu iklan iklan baris di pos kota gitu. Jadi untuk dia, nggak tahu teman-teman di sini tahu tahu pos kota nggak ya, kalau narasumber di sini sih semuanya kayaknya bukan hanya pos kota, majalah Kuncung aja tahu nih kali ini. Majalah Kuncung, majalah Bobo. Bobo terus apa apa tuh majalah sebelum Trubus, nggak Trubus. Lampu Merah. Wah, itu kayaknya Mas Jito aja itu yang tahu. Ya, saya tahu itu yang kecil banget kan, yang aduh dibaca juga belum tentu kali ya, kecil yang kolom iklan itu kan. Tapi di situ tantangan. Kalau kita kreatif, kita itu bisa membuat sesuatu di dalam kolom iklan baris itu menjadi menarik untuk orang baca. Jadi istilahnya kalau kita dikasih kanvasnya segede yang di belakang saya itu, ya pasti bagus lah hasilnya, orang ruang untuk berimprovisasinya besar. Tapi kalau ruang untuk berimprovisasinya kecil, maka dia akan di-challenge untuk keluar dengan ide-ide yang wow tadi, yang disebut sama Nusito tadi. Nah, ide itu saya pergunakan juga pada saat saya akhirnya menjadi creative director. Semua art director junior saya pun, saya tes untuk masuk ke dalam perusahaan dengan cara tidak memberikan selembar kertas, tapi saya memberikan selembar kertas kecil untuk mereka tulis dalam bentuk kalimat. Misalnya gini, disewakan sebuah kamar untuk 3 orang, padahal tulisannya panjang kan, dia harus bisa BSW, 3KMR, itu kan harus pinter banget gitu pengaturan hurufnya, dan di situ kreativitas itu kemudian terjadi. Ada yang waktu itu saya tes untuk buat iklan apartemen, dia cuma tulisnya begini, 3 kolom baris, zap, 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 itu kayak orang tidur tuh, ngorok, gitu, sama nomor telepon, udah. Tapi saya bilang, wah ini brilian, ini anak ngerti nih cara mempergunakan ruang. Jadi saya ingin hanya memperkuat tadi kalimat yang dibuat oleh Mas Tito bahwa nomor satu, kita harus punya wow faktor dari ide dasar kita. Nanti mau warnanya biru, kuning, merah, itu udah nggak penting lagi gitu. Itu kembali lagi kepada segmen pasar tadi. Siapa yang mau kita sasar? Kalau dia warnanya hitam, ya kita warna hitam. Tapi kalau kita pakai warna hitam, tapi wow faktornya juga nggak ada, ya nggak ada juga gitu. Jadi nggak penting. Mau pakai warna-warni juga nggak penting. Tapi kalau wow faktornya kuat, sama aja kita melihat iklan Coca-Cola ini ada yang merah, ada yang biru, ya sama aja. Orang juga tetap akan minum Coca-Cola sebagai brandnya. Karena warna menjadi non-relevan gitu kepada mereka. Meskipun sekarang kita melihat perubahan-perubahan tentang dunia identitas itu juga semakin cepat ya. Tidak ada lagi kayak corporate color gitu-gitu. Sekarang kita punyanya mood color gitu. Jadi mood color mau warna biru, merah, kuning, selama tone color-nya ada di ranah-ranah itu, kita sudah bisa lihat ini adalah message yang sama dari brand yang sama. Dan itu seru banget. Jadi kita nggak fokus hanya tadi PDIP merah gitu. Suatu saat mungkin PDIP bisa biru, tapi menyampaikan roh yang sama dengan merah yang ingin mereka lakukan. So, itu mungkin penekanannya kepada teman yang tadi bertanya. Mudah-mudahan bisa menjawab, kompetisi ya kompetisi. Kalian gagal ya gagal. Karena tidak meet dengan apa yang kita buat. Tapi bukan berarti kalian adalah seorang graphic designer atau visual artis yang jelek. Gitu. Tidak semua orang yang ikut Indonesian Idol itu, yang tidak ikut Indonesian Idol itu tidak bisa nyanyi kan? Enggak juga. Iya. Yeah. Alright. Oke, okay, Mas Arto, jadi intinya kan kenapa saya kasih pertanyaan ini, karena kan ini anak-anak yang masih SMA atau mahasiswa, mungkin dia masih menganggap bahwa gambar lebih penting, padahal tadi dari awal kita bicara tentang ide, eksekusi itu harus ada karena ada ide. Sama pertanyaan yang berikutnya juga begitu, apakah hierarki? Nah ini kayaknya masih mahasiswa yang harus jawab ini. Hierarki, Mas, di dalam membuat satu karya itu, mana duluan, riset dulu atau ide dulu katanya Mas? Nah, karena tadi Mas Yuswo ngomong tentang ide, jadi saya kasih pertanyaannya ke situ. Mas masih mute, Mas? Masih mute? Oke, ya. Oke, teman-teman mungkin memang ini agak beda. Tadi Arto bilang betul sih. Jadi kita sudah 20 tahun, sudah 25 tahun itu memang jadi kita itu ya
apa berkreasi atau creative living itu jadi nggak jelas antara antara ide dengan riset, karena anytime kita itu, ya teman-teman coba biasakan, saya kebetulan sejak SMA itu saya sudah begitu, jadi setiap saat itu selalu mikir, jadi kalau kita nggak mikir, mikir untuk something yang idea gitu, ya. Kalau dulu masih kartun, ya berarti kartun, terus kemudian poster, dan kemudian tulis, ya sekarang buku, terus apalagi, ya, karena knowledge worker itu kuncinya adalah idea. Ya, kalau kita itu apa namanya pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya butuh pemikiran itu rohnya adalah idea. Dan kalau kita ngomong idea, kita akan ngomong apa namanya ide yang beda, ide yang different gitu ya. Makanya saya setiap saat selalu selalu dua hal antara maunya pasar atau maunya audience sama ide yang mau kita produksi. Ya itu selalu kita konekkan terus gitu ya. Jadi kalau mau ngomong mengenai hierarkinya memang kemudian okelah teman-teman mungkin gini, kalau kita katakanlah sebulan lagi ada lomba poster gitu dan saya hari ini membaca pengumumannya, maka next yang dilakukan apa? Kalau kita ngomong hierarki ya, itu mungkin betul, memang kita riset dulu, ya, memang kita riset dulu. Nah, ini sekali lagi, kalau yang sudah tua-tua, kayak saya Mas Jito, itu udah nggak perlu riset, karena anytime kita itu riset, gitu, ya. Tapi kalau teman-teman, memang kan concern-nya kan masih banyak, jadi kalau kita ini kan udah dinyemplung di marketing, di branding, di komunikasi, gitu, hidupnya sudah di situ, maka ya anytime kita itu riset mengenai itu, gitu. Otak kita itu sudah fokus di situ, tapi teman-teman kan mungkin yang SMA kan cita-citanya kan mungkin masih belum kebentuk ya, jadi masih semua diurusin gitu, maka kemudian nggak bisa fokus ya. Oke, kalau kita ngomong hierarki, saya kira memang mungkin riset dulu ya, terus si riset itu menghasilkan ide-ide yang mungkin akan banyak ya. Steve Jobs sering mengatakan bahwa inovasi itu adalah connecting the dot ya, connecting the dot. Jadi kalau kita sudah punya dari riset, itu kita akan punya ide-ide yang gerambiang gitu ya, ide-ide yang ngawur gitu ya. Nah, terus dari itu kayak masuk di otak kita. Kita itu otak kita itu kayak satu jamban gitu. Yang kalau kita riset itu akan ketemu nanti. Oh, kalau ini ngomong mengenai jalur rempah itu, oh aspek ada sejarah itu satu ide. Oh berarti aku nanti kira-kira temaku akan sejarah gitu. Terus mungkin ada dua, oh ini manfaat gitu, manfaat dari rempah itu ya. Mungkin terus apalagi ketemu 10 gitu. Nah, 10 itu teman-teman kalau enggak riset, maka ide-ide itu enggak ngendon di kepala gitu. Nah, setelah ngendon di kepala itu mengalami proses yang namanya sintesa. Itu adalah mengkoneksikan antar berbagai ide itu sehingga membentuk sebuah apa ya? Mungkin kalau Handoko nyebutnya story gitu ya. Jadi ada something yang apa nyambung, ada keterkaitan dan membentuk sesuatu yang satu story atau satu keterkaitan yang unik gitu, yang mungkin beda dengan yang lain gitu. Nah, itu proses untuk sintesa itu yang teman-teman saya bilang itu dilakukan paling gampang adalah melalui tadi. Kalau Steve Jobs itu jalan kaki. Ya, kalau Steve Jobs itu jalan kaki. Jalan kakinya bukan jalan kaki yang cepat atau jalan kaki yang mau kita apa target tertentu, enggak, jalan kakinya ngawur aja, jadi justru otak kita jadi relax gitu ya. Kalau saya tiga ya, jalan kaki, beol, sama kencing ya, itu terus terang saya mengalami bagaimana, tapi sebelum sampai ke situ memang kita harus peras otak ya, kumpulkan data semua tadi, kumpulkan apa materialnya istilahnya, terus kemudian kita masukkan di otak kita, terus kemudian kita mikir terus. Saya sering kali jalan di mall gitu, tiba-tiba apa sepatu yang dijajakan di situ atau kosmetik atau apa-apa tiba-tiba nggak kelihatan gitu ya. Kenapa? Karena kita mikirnya bukan di depan kita, tapi mikirnya itu di atas kita gitu. Karena ada something yang menarik di sana, terus kemudian kita olah di sana gitu. Jadi kadang-kadang kita belum nggak ngelihat di depan gitu. Ya, itu karena kita lagi mengolah ide yang ada di atas kepala kita gitu. Nah, itu memang nanti dipikir-pikir terus ya, makin lama makin
makin nggak keruan gitu ya. Tetapi ada satu titik di mana teman-teman sudah jenuh sama sekali. Itu yang saya katakan tadi kayak proses berpikirnya IMC kuadrat Einstein ya. Jadi mikir sudah nggak keruan gitu, sudah mentok. Ya kalau sudah mentok teman-teman jangan dipaksa. Karena nanti 3 hari lagi atau 4 hari lagi, tiba-tiba itu akan muncul dengan satu ide besar yang itu hasil dari sintesa itu tiba-tiba ting gitu keluar gitu. Nah, ketika keluar, teman-teman harus tangkep. Ya, ini saya ngomongnya mungkin agak-agak klenik ya, nggak tahu. Tapi itu proses yang saya alami. Ya, takutnya agak klenik gitu, wah ini kok kayaknya, nggak scientific gitu ya. Tapi proses yang saya alami bagaimana saya menelurkan ideas itu kayak begitu. Jadi memang betul, misalnya contoh ya, paling gampang sekarang misalnya kenapa new normal 100 itu jadi viral gitu ya. Bagaimana proses saya menemukan e-book ya yang mengkodifikasi ada 100 tren prediksi kenormalan baru gitu misalnya. Ya. Nah, itu pertama adalah baca semua. Dari family kira-kira perubahannya apa, dari digital kira-kira perubah apa, dari ini perubah apa. Terus kemudian dari situ dirangkai-rangkai kemudian akan diputer di otak gitu ya, terus kemudian nanti akan keluar satu-satu itu, ya, nah, kayak begitu teman-teman. Jadi tapi memang betul untuk sampai ke sintesa teman-teman harus melakukan riset. Riset itu tujuannya apa? Riset itu tujuannya adalah untuk menemukan tadi itu, ya, ide-ide atau informasi-informasinya itu. Jadi begitu ada briefnya adalah, oh kita mau campaign jalur rempah, maka teman-teman harus ngerti sejarahnya jalur rempah. Harus ngerti kira-kira kalau misalnya ngomong jalur rempah itu aspek-aspek ya yang penting itu apa. Nah, itu yang perlu diriset. Kalau sudah ketemu, maka kemudian antar berbagai elemen itu disintesa namanya. Atau di saling terkaitan, dikaitkan gitu. Nah, istilahnya, kalau istilahnya Steve Jobs itu adalah connecting the dot, ya. Sampai membentuk sebuah story gitu, membuat suatu apa ya, formulasi yang indah yang kemudian itu kemudian ditangkap. Setelah ditangkap baru diterjemahkan ke visual atau ke musik atau ke film gitu ya. Tapi menurut saya dasarnya sama. Makanya tadi saya juga setuju Arto sama Mas Jito ya, bahwa warna menurut saya adalah enabler gitu. Warna itu enabler ya. Rohnya tetap di ideas gitu. Ya, jadi kuncinya adalah di ideas itu. Maka kenapa dari tadi saya lebih banyak enggak ngomong di eksekusi ya, karena menurut saya kalau eksekusi teman-teman mungkin sudah punya background seni, sudah punya background grafis yang sudah mumpuni. Nah, yang penting sekarang adalah big idea-nya itu. Yang membedakan seniman satu dengan semen satu lebih hebat dari seniman yang lain, yang membedakan musisi satu lebih hebat dari musisi yang lain adalah kebesaran atau kehebatan dari konsep atau ide itu, ya. Ide. Bahkan kalau kita ngomong seni, gambar bagus sama jelek itu enggak ada bedanya gitu, enggak ada gitu. Ya, definisi satu lukisan bagus sama jelek itu enggak ada. Yang ada adalah spirit atau ide besar di balik Van Gogh itu lukisannya menurut saya, ya enggak tahu, saya awam ya. Tapi lukisan Van Gogh itu jelek gitu, sama Basuki Abdullah mungkin jauh gitu ya, karena kita mikirnya Basuki Abdullah itu naturalis gitu, sementara si Van Gogh itu nggak tahu, mungkin ekspresif gitu ya. Nah, tetapi cerita di balik Van Gogh, di mana dia itu bisa sampai motong telinganya dan seterusnya, bagaimana perjuangan dia, ya bagaimana sakitnya dia, nah, itulah yang membentuk karyanya dia gitu. Ya, membentuk karyanya dia, membentuk spirit, membentuk kekuatan ide itu. Itu yang penting ya, teman-teman. Nanti semakin mateng sebagai seniman atau sebagai musisi atau sebagai pembuat film, maka nanti yang membuat Anda hebat adalah kekuatan ide sama kekuatan spiritnya itu. Kira-kira gitu. Oke. Mas, ini komennya bagus, Mas. Ini jujur ya, banyak sekali komennya yang bagus gitu, bahwa ilmunya, apalagi terutama mencari ide itu keren banget katanya, Mas. Oke, orang mencari ide kan beda-beda ya. Ya. Alright, oke. Nah, sekarang ya, sebelum ada satu pertanyaan, ini
kalau orang tuh loncat-loncat, Mas. Jadi katanya nih ada yang namanya Dino ini di YouTube bertanya, kalau dia sudah punya gagasan, terus di tengah jalan ada timbul gagasan baru gitu. Betul. Atau ide baru itu, nah itu diapain, Mas? Apa harus berubah atau bagaimana nih? Ini dua-duanya nih, Mas Arto juga bisa jawab nih. Sementara Mas Jito lagi izin dulu nih. Nanti saya masukin lagi Mas Jito. Lagi cari ide di, lagi cari viral ide dia, cari ide. Iya. Oke, Mas. Kalau orang udah dapet idenya, terus Arto dia, dulu ya. Arto dulu. Ya, Arto dulu. Gantian. Mahasiswa minum dulu, oke. Okay. Nah, aku minum dulu. Ya, ngos-ngosan ini. Umurnya udah agak lanjut, jadi ngos-ngosan. Nah, gimana... Mas Arto, tuh katanya kalau udah dapet ide, terus udah lagi kerja, tiba-tiba udah dapet kerja, tiba-tiba dapet ide baru. Nah itu gimana, Mas? Oke, Mas Arto, masih unmute? Yes, oke. Okay. Lagi berpikir untuk menentukan jawaban yang tepat nih. Itu Mas Dito. Komen kayaknya itu, Mbak, mau ditanya dulu nggak, Mas Cito? Oh iya, bentar, Mas Cito. Di Putra Mahot. Bentar, Mas. Baca di ini, apa, saya barusan nge-WhatsApp Mas Cito. Oke, baca dulu, Mas. Yuk, ya. Baca dulu. Ya. Ayo, Mas Arto dulu ya, Mas Cito, Mas Arto dulu. Jadi kalau bicara soal idea creation, itu tidak akan pernah bisa sempurna ya. Saya menulis buku pertama itu butuh waktu 5 tahun. Itu antara sok idealis sama bodoh sih sebenarnya, karena begitu berjalan 6 bulan saya menemukan hal baru lagi yang menarik dan saya harus ubah lagi buku itu. Nanti setelah 6 bulan lagi saya ganti lagi gitu. Itu yang tadi dibilang sama Mas Yasuswo, 100 hal baru setelah pandemi kalau ditunggu 6 bulan lagi, itu yang 100-nya 50-nya udah enggak efektif lagi, ada lagi. Akan ada 10 lagi, 500 lagi baru. Jadi 100 itu harus diambil sekaligus pada saat itu. Gitu. Karena tidak akan bisa sempurna. Karena sebenarnya bukan 100, bisa jadi 200. Ya, tapi ya udah di 100 itu, hajar 100 itu. Kalau nemuin 50 ya mulai 50 itu gitu. Jadi kembali kepada strategi marketing, tapi menurut saya dalam kreativitas itu tidak akan pernah ada waktu yang sempurna. Jadi begitu kita present ke klien atau teman-teman sudah, ini teman-teman pasti ngerasain ya. Begitu selesai bikin poster, kirim ke panitia, dalam hati, aduh kayaknya tuh harus digituin tuh kemarin tuh ya, harusnya kayaknya narasinya harus lebih tajam tuh, itu gambarnya harusnya lebih terang dan lain-lain. Ya itu hal yang sangat lumrah sekali dari sebuah kreativitas adalah bahwa kita tidak akan pernah happy dengan hasil yang kita berikan gitu. Dan itu kemudian kita sudah harus mulai bersahabat dengan kondisi itu. Tapi kalau saya pribadi, dari pengalaman-pengalaman, baik yang sudah diubah dan belum diubah, baik dari yang sudah real atau nggak real, saya melihat bahwa pada akhirnya apa yang sudah kita bangun, itu selalu kita bisa punya kesempatan untuk improve. Jadi jangan pernah kemudian di tengah jalan berubah haluan. Karena kalau berubah haluan, kita mulai lagi dari nol. Kecuali memang kita dalam satu stage di mana kita sangat ingin perfeksionis sekali. Dan itu sulit bagi beberapa orang. Ada beberapa artis atau beberapa desainer yang hanya mengeluarkan desainnya itu mungkin setahun sekali. Karena memang dia sangat-sangat ingin keluar dengan sempurna banget. Tapi ada juga desainer yang mungkin mengeluarkan hasilnya itu setiap 1 bulan sekali. Gitu. Kalau kita dengar mendiang Chrisye gitu, nyitain lagu itu kayaknya kencang banget hampir setiap minggu ada lagu-lagu baru gitu kan. Mungkin dia nggak ada kesempatan mikir mana lagu yang bagus, mana yang nggak bagus gitu. Tapi juga ada orang yang mungkin yang nyanyiin satu lagu tapi hilang gitu. Saya nggak tahu deh. Kenapa hilangnya juga saya nggak tahu. Tapi atau mungkin bikin lagu tapi cuma sound sekali. Dan itu masing-masing orang punya gaya. Tapi kalau saya boleh memberikan saran buat teman-teman yang galau atau kemudian menemukan ide yang luar biasa, kecuali lagi-lagi, proses itu dibangun dengan sangat cepat sekali. Jadi misalnya 1 hari, tiba-tiba dapat ide, ini juga penting. Karena kita jangan sampai selalu cenderung happy dengan hasil pertama. Langsung tiba-tiba, oh ini dia, ini yang terbaik. Enggak. Ada satu masa di mana kita harus bilang bahwa kita telah berjuang, belajar, mengelaborasi sekian lama, dan inilah hasilnya. Ya udah, ketok palu. Makanya di dalam sebuah proses kreatif selalu ada pemimpinnya.
yang akan bilang bahwa oke, we do our best, ini akan kita deliver. Tapi nggak boleh juga kita baru berjalan satu hari, kayak beberapa art director muda baru bikin thumbnail, thumbnailnya itu mungkin ada 20 ide gitu ya. 20 ide dia bikin gitu, lalu dia present ke kita, lalu kita bilang, saya kasih waktu kamu nah, ada 3 hari deh, coba kamu kembangin lagi 60 lagi gitu. Nah, biasanya mereka bersungut-sungut karena bikin 20 aja susah, sekarang harus ditambahin lagi 60 gitu. Tapi ternyata di nomor 62, di nomor 51, ada satu ide yang bagus banget. Nah, itu nggak apa-apa, karena itu bagian dari proses idea generation atau creative ideation. Tapi begitu kita sudah mulai mengeksekusi, misalnya bahkan dalam medium yang apa ya, yang paling sederhana, bikin poster gitu. Kita belum sampai ke medium bikin film. Bayangin kalau bikin film tiba-tiba idenya berubah, bisa bengkak belur ke biaya. Tapi kalau kita bikin poster, kemudian kita sudah menggoreskan kanvas pertama kita, dan kita bilang, oh idenya salah gitu, ya kita akan kembali lagi ke titik nol. Dan belum tentu titik nol itu, iya titik nol itu belum tentu lebih baik dari titik yang kita mulai tadi. Gitu. Karena lagi-lagi ada kompetisi, ada yang lain-lain. Pada saat kita mundur 3 langkah, ada orang lain yang sudah melakukan lebih dulu. Gitu. Dan saya pikir itu sayang. So, berteman dengan kekurangan kita, tapi juga tidak langsung mendeklar atau bilang bahwa ini ide yang terbaik, karena ide yang terbaik itu memang harus dibangun lewat proses. Oke, great, ya. Yeah. Jadi berarti daripada mulai dari nol, ya nggak begitu caranya adalah diimprove ya Mas ya, justru ide-ide baru itu bisa mengimprove apa yang sedang kita lakukan gitu ya. Nah, oke. Sekarang saya sebetulnya nih waktunya udah habis ya, udah jam 16, tapi saya mau mengumumkan dulu bahwa setelah acara ini aku nggak denger apa-apa. Oke, nggak denger ya Mas ya. Saya bicara dengan teman-teman partisipan, semoga tunggu ya. Oke, alright. Saya akan mengumumkan bahwa akan ada hadiah tambahan untuk semua peserta yang 1.400 itu yang tidak mendapat hadiah 1, 2, 3 akan ada pilihan 60 karya ya yang kita beri apresiasi, di mana nilai apresiasi itu untuk 60 karya itu totalnya 80 juta rupiah. Jadi siapa yang beruntung, nanti semua teman-teman kepoin aja IG-nya Budaya Maju karena akan diumumin di situ ya. Juga YouTube-nya pasti akan ada list-nya gitu ya. Oke. Mungkin saya nggak akan buka pertanyaan lagi karena memang waktunya sudah habis, tapi saya akan kasih ke semua pembicara di sini satu bicara tentang apa Mas, 3 kata tapi itu adalah pesan yang kuat. Nah, ini kan orang-orang kreatif nih. 3 kata tapi itu adalah pesan yang akan menutup acara hari ini, dan biarkan 3 kata dari 3 pembicara kita ini akan menjadi hal pembelajaran yang luar biasa. Silakan, kita mulai dari siapa nih? Dari yang senior lagi, Mas Jito. 3 kata, Mas. Tes, denger nggak? Tadi aku diteror sama host nih. Oh iya, ini hostnya saya, Mas. Terus, silakan marah ada, sama saya, Mas. Ada. Nah, ini dia hostnya. Denger nggak? Halo. Oke, Mas. Nggak denger ya? Kata, ya udah, Mas. Denger, Mas. Dengar. 3 kata. Halo? Dengar kan semua? Everybody? Dengar. Terlanjur ngantuk okay. Gimana dong? Oke, kalau gitu gimana? Mau Mas Jito dulu atau Mas Yusuf ya, Hadi nih? Karena waktunya aku udah habis. Tahu Mas Jito mau nggak, Mas? Ngomong apa, nggak dengar aku. Oke. Okay. Nggak dengar. Sekarang dengar, Mas? Nggak dengar? Nggak dengar. Aku hanya membaca gerak mulut aja nih. Alright, kalau gitu berarti Mas Yusuf dulu. Mungkin ya, kalau 3, in English itu pertama insight. Ya, ini karena aku insight lagi diputus kayaknya sama hostnya. Enggak, Mas. Mohon maaf, ini enggak diputus, tetapi mungkin signalnya Mas Jito yang lagi parah karena semua bisa mendengar, gitu ya. Oke, Mas Yusuf. Yeah. Oke, yang pertama saya kira insight ya. Insight itu karena itu dasar dari ketika kita sudah punya brief, maka mesti harus cari insight ya. Kedua, do host unmute you. Nah, ini baru di unmute nih.
Tumben baik hati hostnya, dari tadi sentimen terus sama aku. Mas, oke gantian ya mas. Mas Yuswo dulu diterusin tiga kata, nah, saya minta. Tiga kata penutup dari... Nah sekarang dari... gak denger lagi. Alright, oke. Okay. Ya udah, aku makan keripik aja deh. Teknisian, tolong kalau gitu di-mute dulu Mas Gito supaya saya mau denger Mas Yuswo. Tolong di-mute sekarang, please. Oke, okay, thank you so much. Oke, Mas. Yang pertama adalah insight. Insight itu mungkin audience insight atau consumer insight. Jadi mengenai apa yang dialami oleh target audience kita. Yang kedua adalah ide, ya, ide mengenai bagaimana dari insight itu kita formulasikan ke dalam visual atau ke dalam musik, ke dalam tulisan, ya, idenya. Terus yang ketiga, diferensiasi, ya, bahwa teman-teman mesti harus berani untuk beda, karena dengan beda Anda akan dilirik. Kalau Anda nggak beda, Anda nggak akan dilirik, ya. Jadi insight, ideas, differentiation. Keren, Mas. Cukup. Oke, Mas Arto sekarang. Tiga pesan, tiga kata yang benar-benar powerful sebagai penutup. Itu jadi susah banget ya, semakin udah ngumpul itu jadi penutup. Kita tes pada saat pressure seperti apa. Mas, selesai, maunya tuh enak, nggak mikir, ya, malah suruh mikir ya, coba ini gimana ini. So, ya, Kementerian yang, Pendidikan dan Kebudayaan, ingat, kita ya, mendidik. Ini ya, kalau mau diakui tingkat pressure-nya tadi itu yang paling hebat mahasiswa tuh. Karena dia orang pertama yang harus ngomong, dan dia harus ngomong sekaligus mikir dia satu sama. Kita tadi udah ada. Aku tadi punya kesempatan sekitar 1 menit buat mikir. Mahasiswa nggak punya. Oke, pertama, kreativitas ada di mana-mana. Oke, itu kata kalimat pertama. Kreativitas ada di mana-mana. Yang kedua, jangan pernah menutup lingkaran. Oke, jangan pernah menutup lingkaran. Itu tadi yang saya ceritain. Kalau bikin sesuatu, jangan terlalu sempurna. Biarkan konsumen nanti yang menebak-nebak atau menutup lingkaran itu sendiri. Dan yang ketiga adalah semua dimulai dari impian. Nah, ini kembali lagi kepada seberapa besar kita ingin menghasilkan sebuah poster hanya kalau sekedar untuk kompetisi, ya sudah. Paling cuma nampak di situ, gitu loh. Tapi kalau kita punya panggilan untuk membuat ini menjadi suatu karya yang membanggakan Indonesia, so kejar impian itu. So, tiga kata, kreativitas ada di mana-mana, jangan menutup lingkaran, dan semua dimulai dari impian. Tuh, 1 menit, gara-gara tadi masih soal mikir, langsung dapet. Keren. Kreativitas, lingkaran, dan impian. Nah, itu ya, yeah, clue-nya ya. Oke, okay, alright. Nah, Mas Gito kayaknya masih sulit nih. Kalau Mas Gito, tiga kata Mas Gito, bisa? Yeah. Dengar tiga ini, kata ini, penutup. Ayah ini licik juga, dia alasannya di-mute gitu. Padahal, ya, padahal dia lagi mikir itu. Iya. Aku cuma tiga kata, kan. Las, semua tiga kata, Mas. Lagi. Ya, udah masuk jangan protes, Mas. Tiga kata, saya hanya bilang. Apa, Mas? Nah, ini. Apa tiga kata? Kalau tiga kata, aku hanya bilang, pahami orang lain. Itu modalnya orang advertising. Keren. Yang memahami diri sendiri. Kuno itu. Keren. Orang advertising harus bisa memahami orang lain. Kalau tidak bisa memahami orang lain, jangan masuk dunia advertising atau branding. Okay. Mending jadi anggota DPR kayak atau apa, itu nggak usah memahami orang lain. Tapi kayaknya Mas Jito itu. Udah. Ya, keren, Mas. Udah. Pahami orang lain. Kayaknya waktu itu, waktu jadi seniornya Mas Arto, pasti begitu ya, pertama kali pahami orang lain. Sebetulnya yang benar Mas Dito, karena poinnya cuma tiga kata. Itu benar tiga kata. Tadi kami tiga kalimat itu. Benar. Alright. Okay. Pahami orang lain. Okay. Mas Dito, Mas Yuswo, Mas Arto, terima kasih banyak. Saya tidak akan membuat kesimpulan, karena tiga kata atau tiga kalimat tadi itu adalah kesimpulannya. Dan banyak sekali yang minta katanya ini masih terlalu pendek waktunya. Nah, mudah-mudahan setelah pandemi kita bisa create sesuatu mungkin untuk jalur rempah. Kita minta orang-orang hebat ini ada di tengah-tengah kita lagi untuk berbicara. Sekali lagi terima kasih. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kita bicarakan.
mohon maaf kalau ada salah-salah teknis, ada salah-salah ucap gitu ya, karena inilah dunia juri yang selama ini saya alami 1,5 bulan bersama dengan mereka, bagaimana seorang koordinator dibully. Nah, hari ini juga. Oke, terima kasih sekali lagi kepada semua pemenang. Kami ucapkan selamat, dan kepada yang belum menang, tadi udah kata Mas Arto, kita akan bikin satu kompetisi lagi yang mungkin harus lebih bagus karena sudah dapat ilmunya. Oke, sekali mending lagi kepada menang. Nah, kepada Kemendikbud, saya mengucapkan terima kasih kepada Komite Jalur Rempah juga yang sudah berpikir sebegitu bagus tentang bagaimana membuat jalur rempah ini dikenal orang. Mudah-mudahan aktivasi-aktivasi selanjutnya bisa membuat teman-teman bergabung untuk mendukung program Jalur Rempah. Saya Vita Datau dari Komite Jalur Rempah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas, semuanya. Oh, ya. Terima kasih, tetap sehat, Mas Dito, Mbak Vita. Yuk, yes, ya. Thank you. Bye. Terima kasih, Bapak Ibu semua, sehat selalu. Iya, yeah, iya. Yeah. Mas, kita sambung di itu, di WhatsApp.